Dengan trauma yang sudah berproses. Mereka bertemu. Selamat pagi. Mbak Mojisa. Mantap, Pak Budiase. Topengnya mantap. Anak-anak punya nih. Yang kurang topeng, ada nih lagi dua. Pak Puji, Pak Agus. Iya. Mantap kumisnya Pak Budiase itu. Ah. Tunggu. Nih mau pinjam lagi nih, ada lagi dua nih. Melotot terus. Gimana kabar Pak Budi? Alhamdulillah sehat Pak, baik. Ya, semoga teman-teman Bali juga. Tes. Masuk, Mas Ruli. Cek. Baby check. Cek. Sip, masuk.
Bisa kita mulai, Bapak Ibu? Bisa. Saya jadi kayak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, shalom. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena pada pagi hari ini kita dapat bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat. Yang terhormat, Kepala Organisasi Riset Arkeologi Bahasa dan Sastra, Bapak Heri Ogaswara. Yang kami hormati, para Kepala Pusat Riset yang berada di lingkungan Organisasi Riset Arkeologi Bahasa dan Sastra. Yang kami hormati juga para tamu undangan yang saat ini berada di Zoom maupun live YouTube juga ya sepertinya. Jadi yang berada di YouTube juga, selamat datang. Yang kami hormati kepada para Civitas tentunya di Organisasi Riset Arkeologi Bahasa dan Sastra. Kami mengucapkan selamat datang di acara Panen Raya Organisasi Riset Arkeologi Bahasa dan Sastra berinisiatif riset untuk negeri. Sebelum memulai acara pagi hari ini, mohon izin kami memperkenalkan diri meskipun pakai topengnya Mas Rama, biar kami tetap dikenal. Perkenalkan, saya Anis Rahmawati dari Pusat Riset Bahasa, Sastra, dan Komunitas, dan rekan saya. Saya Rama dari PRALMBB, nanti ya kepanjangannya ada di screen bawah ya. Karena nggak hafal jangan-jangan Mas ya. Sungguh sedap buah belimbing, ditanam Bapak di tepi hutan. Rabu kali ini sangatlah penting, panen raya siap kita rayakan. Mantap. Semoga mantap ya. Dari tadi saya penasaran kenapa sih kita dari tadi ngucapinnya panen raya, panen raya. Sebenarnya panen raya itu apa sih Mbak Anis? Panen raya, iya semuanya menyebut panen ya. Iya. Ini sebenarnya topeng saya tuh agak naik turun, jadi mohon maaf kalau saya terlihat tidak proporsional, jadi matanya di mana, dahinya di mana. Baik, kenapa kemudian kita memberikan nama kegiatan ini Panen Raya ya? Panen Raya ini merupakan salah satu apresiasi, salah satu perayaan bagi keberhasilan Organisasi Riset Arkeologi Bahasa dan Sastra dalam melewati musim 2022. Karena ini kan musim yang tidak mudah dan akhirnya kita bisa melewati musim ini dengan capaian publikasi yang luar biasa Mas Rama. Okay, I see. Mungkin nanti kita akan mendengarkan lebih rinci lah ya panen raya itu apa dari salah satu nahkoda kita lah yang pastinya. Tentunya. Namun sebelum itu nih, mari saya ingin menyampaikan juga kepada para hadirin yang berada baik berada di layanan di kawasan mohon maaf di kawasan Sains Raden Panji Suyono maupun yang saat ini berada di Zoom dan YouTube untuk berdiri terlebih dahulu. Karena kita sama-sama akan mendengarkan lagu kebangsaan kita, Indonesia Raya. Thank you.
Ya, kami persilahkan para peserta untuk duduk kembali di kediaman masing-masing. Bapak, Ibu yang kami hormati, setahun sudah Organisasi Riset Arkeologi Bahasa dan Sastra hadir menguatkan dan menghasilkan sumbangsih bagi produksi ilmu pengetahuan di tanah air, khususnya invensi dan inovasi dalam bidang arkeologi, bahasa, dan sastra. Keberhasilan tersebut tentu tidak lepas dari perjuangan dan kekuatan seorang nahkoda. Untuk itu kita sambut bersama sambutan dari Kepala Organisasi Riset Arkeologi, Bahasa, dan Sastra. Namun karena Bapak Heri Yoga Suara saat ini sedang dalam keadaan sakit, akan ada salah satu pejabat yang mewakili. Untuk itu kami persilahkan. Karena Pak Heri sedang sakit, maka saya diminta untuk membacakan sambutan. Dan kemudian Pak Heri mengatakan ini bukan sambutan, tapi pembacaan sebuah cerita pendek begitu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, dan rahayu, rahayu untuk kita semua. Semalam kulihat kejora. Terima kasih, pewara. Jadi pada mulanya di tanggal 13 Desember 2021, ketika itu pusat riset kependudukan BRIN, yang dulunya adalah pusat puslit kependudukan LIPI, sedang mengadakan acara besar, yaitu penyerahan hasil riset kerjasama dengan Badan Pusat Statistik tentang sisi kualitatif dari sensus penduduk 2020. Pada acara besar itu, Kepala BRIN membuat surprise dan mengumumkan pergantian Kepala Pusat Riset Kependudukan yang posisi Pak Heri pada saat itu sudah mengemban sejak tahun 2019. Dan kemudian berakhir sudah tugas beliau sebagai PLT Pusat Penelitian Kependudukan dan kemudian menjadi Direktur Kebijakan Pembangunan Manusia, Kebudayaan, dan Kependudukan. Sesuatu hal yang sebetulnya cukup dekat dengan kerja beliau, ya, di isu-isu kebudayaan dan kependudukan, ya. Tapi belum seumur jagung tugas di direktorat, kemudian pada 23 Februari 2022 ada penugasan lain untuk menjadi pelaksana tugas Kepala Organisasi Riset Arkeologi Bahasa dan Sastra. Jadi ada dua PLT yang melekat, ya, sebagai pejabat struktural maupun pejabat fungsional. Nafas belum terlalu panjang ketika tanggal 2 Maret 2022 ada permintaan untuk memilih 7 orang PLT untuk 7 pusat riset. Sebagai seorang new kid on the block atau NKOTB dalam arkeologi, bahasa, dan sastra, tentunya bukan tugas mudah buat Pak Heri. Karena itu harus mencerna dulu apa itu Arbasra dan kemudian harus mencari calon PLT kapus pula. Setahun lalu, ketika BRIN masih dalam kandungan, memang pernah didengar, ya, oleh Pak Heri bahwa dulu akan ada OR arkeologi, OR bahasa sastra, OR agama, begitu. Tetapi kemudian ketiganya menjadi satu wadah OR. Dan juga dipimpin oleh seorang antropolog pula. Dan si antropolog NKOTB pula. Dan kemudian harus mencari 7 PLT pada 7 pusat riset, yang semuanya nama-namanya pun tidak akrab. Bahkan juga nama-nama pusrisnya pada saat itu tentatif. Sehingga awal Maret 2022 adalah generasi pertama para PLT Kapus, yaitu Pak Irfan, Pak Marlon, Pak Sofwan, Bu Sastri, Mas Obing yang dapat 2 PR nih, dan kemudian sebetulnya Pak Idam, tapi saat itu beliau belum dilantik karena sebagai peneliti ahli utama dan profesor riset. Dan kemudian masuklah Bu Ade Mulyana menambah barisan PLT Kapus. Dan juga kecuali Pak Irfan dan Bu Ade, generasi pertama inilah yang bersama-sama kepala PR, kemudian kepala OR, kemudian dilantik, ya, secara definitif. Itulah sebetulnya gelombang pertama dari ini jatuh ini, jadi jangan baca, ya, bulan Januari gitu kan. Baik,
Perjalanan dan perjumpaan dengan Civitas itu bukan hal yang mudah ya. Semua serba tatap maya, jarang tatap muka. Padahal bukankah high tech adalah human touch atau mepende kata orang Pasundan. Ruang dialog yang sesungguhnya bukan pada panggung yang menghadirkan saya sebagai pembicara, melainkan justru perjumpaan-perjumpaan di selasar di mana asap mengepul dari tembakau dan cengkih yang terbakar, menyatap kuliner lokal sambil tertawa bahagia. Jadi ingat ketika seorang Civitas mengatakan, kepala OR lagak sekali ya, sambil mulut penuh nasi namun ketawa bahagia. Sambil minum kopi, sambil melihat situs-situs, ngobrol di perpustakaan penuh lontar, menikmati saraba dan pisang epe, menikmati temaram Danau Sentani di tengah kesibukan Kongres Masyarakat Adat, menikmati kopi kenari di Kafe Ambon, renyahnya daging ayam di Tanah Kawanua. Kafe yang panas dan hangat di Semarang, berdekatan dengan rumah lama. Berpuluh tempat lain di mana menatap mata Civitas dan menyentuh pundak dan berbicara secara langsung adalah komunikasi manusia yang sesungguhnya. Tentunya silaturahmi dengan rumah lama para Civitas secara formal dan non-formal juga kami lakukan. Bertemu dengan dan berbicara hangat dengan Dirjen Kebudayaan dan para direktur, bertemu Kepala Badan dan para kapus, bertemu dengan Sekjen Kementerian Agama dan stafnya, tentunya ada berbagai ruang yang kemudian dimasuki oleh Pak Heri dan para kapus, seperti pembacaan puisi, bicara sarapan pagi yang menghasilkan kesepakatan dan komitmen, saling membantu untuk pengisian koleksi museum, dan sebagainya. Mengucapkan terima kasih kepada Rumah Lama telah memberi fondasi sebagai peneliti. Kami mulai dilibatkan pada acara-acara kreatif, di Daulat melakukan pidato kebudayaan untuk mengenang Hairil Anwar, menemani Civitas pembaca lontar pada suatu upacara, berbincang dengan maestro penulis novel, pembicara kunci pada Kongres Bahasa, pembicara soal epigrafi, warisan pertahanan, pertemuan disabilitas, dan menghirup harumnya asap kemenyan berbaharu pada berbagai ritual. Kalau untuk mempersingkat nih, Pak Heri juga dibisiki agar membicarakan tentang apa itu panen. Ya, jadi sebetulnya panen itu awalnya adalah gagasan tentang nilai dasar dari budaya bangsa. Mengucapkan terima kasih antar manusia, manusia dengan alam, dan tentunya manusia dengan pencipta. Pada sebuah diskusi di Kemendikbud di bulan Oktober tentang Kongres Kebudayaan, gagasan tentang lumbung sebagai simbolisasi nilai bangsa dalam menyimpan hasil panen mengemuka. Tetapi kemudian kami lebih tertarik dengan panennya. Ide yang bertumbuh di akhir tahun tentunya tidak serta-merta dapat kami wujudkan. Kesibukan yang tinggi menyelesaikan rumah program dengan segala kerumitan administrasinya menyebabkan kami harus menahan diri. Hingga seminar akhir di pertengahan Desember berlalu, lalu ide panen mulai dilontarkan. Di antara para kapus, mulai menyebar seperti virus secara diam-diam kepada beberapa Civitas. Dan kami terkejut, respon dan berbagai ide kreatif berjalan dengan cepat, rapat-rapat kecil penuh dinamika terjadi, sesekali ada juga yang melipir dari WA Group. Semua berjalan dengan sangat cepat. Jadi, panen adalah suatu peristiwa di mana organisasi riset ingin mengumpulkan dan menampilkan apa yang dilakukan oleh seluruh Civitas Arbasra dalam memproduksi pengetahuan di ladang, sawah, kebun pengetahuannya masing-masing. Secara kultural adalah soal nilai bersyukur, apresiasi dan terima kasih. Secara pertanggungjawaban publik memberitahukan bahwa dana yang disisihkan negara untuk OR dapat dilihat hasilnya, dapat dipertanggungjawabkan. Ah, mungkin terlalu muluk. Panen adalah kegembiraan, kesukacitaan, ruang gembira untuk menyambut musim tanam berikutnya. Panen ya panen, riang gembira. Terima kasih kepada seluruh Civitas yang telah mengeluarkan segala kemampuan kreatifnya, waktu dan mungkin biaya sendiri-sendiri. Paling tidak modal untuk membeli topeng mungkin ya. Dan juga kepada seluruh kapus, seluruh staf pendukung, sekretaris, dan siapapun yang membuat hal ini jadi. Dan juga terima kasih
dukungan dari pimpinan BRIN dan juga teman-teman yang ada di JPT Madya, JPT Pratama, Kepala Organisasi Riset maupun Kepala Pusat Riset. Sungguh indah di Taman Bunga, mekar dan mewangi tiada tara. Panen raya kita rayakan bersama. Terima kasih. Saya akan melaporkan kepada Pak Heri bahwa saya sudah membacakan cerpen yang dibuat oleh Pak Heri. Terima kasih. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Bertopeng yang telah berkenan membacakan sambutan atas instruksi dari Pak Heri. Ini saya juga akan menyampaikan pesan ke Pak Heri. Pak Heri, mohon maaf saya diprotes oleh para peserta. Harusnya jangan disampaikan kalau Pak Heri sedang sakit. Baik, untuk itu kita doakan bersama-sama agar Pak Heri tetap dalam keadaan sehat walafiat. Nanti kita colek Pak Heri kalau sudah bersedia dan bisa hadir ke sini secara langsung. Baik, Mas Rama, ternyata acara panen raya hari ini akan diisi dengan berbagai acara yang sangat meriah dan membahagiakan. Acaranya apa saja tolong disebutkan, Mas Rama. Oke. Berarti spoiler gak apa-apa lah ya. Gak apa-apa lah, dikit-dikit kita spill. Kita spill ya. Jadi intinya untuk memeriahkan acara pada hari ini, ada beberapa kegiatan yang akan dilakukan. Yang pertama adalah penayangan video hasil penelitian dan publikasi Civitas OR Arbasra tahun 2022. Kemudian setelah itu juga ada kuis juga nih, ada kuis berhadiah ada tentunya. Kuis, betul. Dan ada dialog interaktif nih, nanti akan ada dialog interaktif para kepala pusat riset di lingkungan OR Arbasra. Dan terakhir ada peluncuran buletin OR Arbasra. Dan yang pasti ditunggu-tunggu juga akan ada parade topeng, karena apa? Kayaknya dari tadi saya lihat. Iya, semuanya bertopeng ya, dan topengnya bagus-bagus ini hari ini. Saya lumayan minder loh ini. Saya yang juga malah happy pada birthday. Niat bener-bener niat loh. Selama acara ini berlangsung, Bapak Ibu juga dapat membantu kegiatan hari ini dengan status, dengan tagar hashtag BRINisiatif, hashtag Panen Raya Arbasra, dan akan dipilih 3 unggahan terbaik dan mendapat hadiah nanti dari panitia tentunya. Untuk itu kami mengharapkan Bapak Ibu peserta untuk dapat mengikuti acara ini hingga selesai dan tetap mengaktifkan videonya, karena seperti yang tadi sudah disampaikan ya Mbak Anis ya. Ya biar topengnya terlihat terus ya Mas Rama. Nah itu maksudnya. Sampai tiba saatnya Bapak Ibu boleh melepas topeng dan menunjukkan identitas dan jati diri Bapak Ibu. Betul. Baik Mas Rama, terima kasih. Tetapi Mas Rama, ternyata hari ini kita tidak dikontrak penuh dari awal sampai akhir. Mungkin takutnya panitia melihat kita kasihan gitu ya, terlalu lama di ladang atau di sawah buat panen gitu, ngambilin padi dan sebagainya. Jadi hari ini kita akan dibantu oleh seluruh rekan-rekan yang akan disapa oleh Mas Rama. Oh, tolong disapa okay. Mas Rama. Ya benar, karena jangan kita berdua doang dong. Iya benar. Jadi hari ini kita akan memiliki beberapa, intinya kami berdua ini adalah salah dua dari beberapa pewara yang akan mengisi kegiatan pada hari ya, pada pagi hari ini tentunya. Jadi selain kita berdua pada acara panen raya ini, kita akan menyapa dan melibatkan para civitas di seluruh Indonesia tanpa terkecuali. Dari barat sampai nanti di timur. Dan yang pertama saya akan menyapa terlebih dahulu nih rekan saya dari Pulau Sumatera. Ada siapa di Pulau Sumatera Mas Rama? Dari Lampung ya, kalau nggak salah dari Lampung deh. Ada Mas Rahmat Aris. Halo Mas Rahmat Aris. Ya, halo Mas. Siap, sudah siap Mas untuk Anis membantu pewara-pewara yang akan menyelenggarakan tentunya kegiatan pada hari ini? Siap, Mas Aris, siap. Boleh tunjukkan topeng Mas Aris. Mas nah, Aris, tunjukkan topengmu. Wah ini berarti bukan Mas Aris ya? Bukan. Topengnya ada BRIN-nya Mas. Bukan, ini integritas tanpa calon batas. Juara, calon juara ini. Baik, kami persilakan kepada Mas Aris untuk melanjutkan acara hari ini. Silakan kepada Mas Aris. Silakan Mas Aris. Baik, terima kasih Jakarta, terima kasih Mbak Anis dan Mas Rama. Selama ini kita kenal ada Romeo dan Juliet. Dalam cerita Ramayana ada Rama dan Sinta. Di Arbasra ada Rama dan Anis sebagai pewara terkompak. Ya. Apa kabar Jakarta? Dengar-dengar kabar di Jakarta sedang panen kajian ya, berupa bulir-bulir KTI nasional dan internasional nih. Bukan begitu Mas Rama dan Mbak Anis? Betul sekali Pak, ini kami sedang kepanasan mau siap-siap panen ya Mas Betul Rama ya. Betul sekali. Ya, sudah tidak sabar ya. Insya Allah kawasan lain segera menyusul.
Amin. Salam dari kami. Ya. Salam kembali Pak. Wakilan wilayah Sumatera. Ya. Ada salam khusus dari Lampung, Tabik pun. Tabik Pak. Ya pun. Ya pun. Ya pun ya Pak. Pun ya. Bapak Ibu pemirsa panen raya dimanapun berada. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, BRIN merupakan satu-satunya badan penelitian nasional berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2021. Nah, di dalam BRIN terdapat 12 organisasi riset yang memiliki fokus dan kekhasan masing-masing. Salah satunya adalah OR yang kita cintai ini, Organisasi Riset Arkeologi, Bahasa, dan Sastra, yang terbentuk berdasarkan Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022. Bapak Ibu pemirsa sekalian, data membuktikan bahwa ada mute itu nggak ada suara. Suaranya kemut. Aman, nggak dengar. Suaranya hilang. Sudah. Bapak Ibu, data membuktikan bahwa ada 427 orang peneliti yang bergabung di OR Arbasra ini. Para peneliti handal tersebut berasal dari Puslit Arkeologi Nasional, Balai Arkeologi di 10 kota, peneliti Badan Pelestarian Nilai Budaya, Badan Bahasa, dan Litbang Kementerian Agama. Keren bukan? Nah, semua peneliti ini tersebar di 7 pusat riset, yaitu Arkeologi Prasejarah dan Sejarah, Arkeologi Lingkungan, Maritim dan Budaya Berkelanjutan, Arkeometri, Preservasi Bahasa dan Sastra, Bahasa Sastra dan Komunitas, Manuskrip, Literatur dan Tradisi Lisan, dan Khazanah Keagamaan dan Peradaban. Jika Bapak Ibu pemirsa masih penasaran dengan OR Arbasra kami, khususnya yang berada di luar BRIN, kami sudah menyiapkan tayangan profil singkat Organisasi Riset Arbasra supaya kita makin kenal. Tak kenal maka tak sayang maka tak cinta maka tak berkarya ya pensiun saja. Baik, selamat menyaksikan profil OR Arbasra Bapak dan Ibu. Organisasi Riset Arkeologi, Bahasa, dan Sastra, singkat OR Arbasra, berada di bawah naungan Badan Riset dan Inovasi Nasional bersama dengan 11 organisasi riset lainnya. Organisasi riset ini berfokus pada penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi dalam bidang arkeologi, bahasa, dan sastra sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selain itu, OR Arbasra juga membuka kerjasama dan kolaborasi riset, memberi rekomendasi atau tanggapan ilmiah, serta memberikan bimbingan teknis dan supervisi dalam ruang lingkup kajian arkeologi, bahasa, dan sastra. OR Arbasra memiliki 7 pusat riset. Pertama, Pusat Riset Arkeologi, Prasejarah, dan Sejarah. 2. Pusat Riset Arkeologi, Lingkungan, Maritim, dan Budaya Berkelanjutan. 3. Pusat Riset Arkeometri. 4. Pusat Riset Preservasi, Bahasa, dan Sastra. 5. Pusat Riset Bahasa, Sastra, dan Komunitas. 6. Pusat Riset Manuskrip, Literatur, dan Tradisi Lisan. Dan 7. Pusat Riset Khazanah Keagamaan dan Peradaban. Pusat Riset Arkeologi Prasejarah dan Sejarah melakukan kegiatan penelitian terhadap tinggalan budaya material masa lampau dari berbagai periode kehidupan manusia. Dimulai sejak periode awal munculnya kehidupan pada masa prasejarah, berkembangnya budaya dan kepercayaan Hindu-Buddha hingga Islam, sampai pada masuknya pengaruh bangsa kolonial Eropa di Nusantara. Pusat riset ini memiliki fokus terhadap kajian warisan budaya bangsa, pengumpulan dan pengelolaan artefak, penyusunan biografi lanskap, serta terus berupaya untuk memberikan kontribusi dalam memperkuat ketahanan budaya bangsa dan mengungkap bukti-bukti peradaban budaya global.
Pusat Riset Arkeologi Lingkungan, Maritim, dan Budaya Berkelanjutan melaksanakan penelitian dan inovasi di bidang lingkungan, maritim, budaya berkelanjutan, hingga pada kajian pelestarian dan pemasyarakatan arkeologi. Kelompok risetnya mengkaji lingkungan sebagai salah satu fondasi tumbuh kembangnya suatu peradaban sejak masa prasejarah, sejarah yang berlanjut hingga masa kini. Wilayah laut dan perairan sebagai wahana introduksi budaya Indonesia, juga kearifan budaya dan nilai-nilai leluhur yang masih tercermin dalam tradisi masyarakat masa kini. Pusat Riset Arkeometri melaksanakan kegiatan riset arkeologi dengan pendekatan metode dan teknik dalam bidang eksakta atau sains untuk menghasilkan pengetahuan tentang peradaban Nusantara dan identitas bangsa, seperti studi arkeologi berbasis data tinggalan sisa rangka manusia masa lampau, fenomena arkeologis untuk menelusuri jejak ekologi manusia dan fisiografi Nusantara, kajian terhadap lingkungan berdasarkan residu tumbuhan masa lampau yang ditemukan di situs-situs arkeologi, riset benda-benda arkeologis dan mengidentifikasi perilaku adaptif manusia Nusantara, pendokumentasian benda-benda arkeologis secara digital, dan studi arkeologi untuk menganalisis keberagaman pembuatan artefak dalam jejaring perniagaan dan sirkulasi artefak di Nusantara. Pusat Riset Preservasi Bahasa dan Sastra melakukan riset yang berhubungan dengan upaya-upaya pelindungan dan pemertahanan bahasa dan sastra daerah, pendokumentasian bahasa dan sastra, daya hidup atau vitalitas bahasa, revitalisasi bahasa, kajian bahasa minoritas, toponimi dan onomastika, sejarah dan perkembangan sastra, serta bahasa Austronesia dan non-Austronesia. Pusat Riset Bahasa Sastra dan Komunitas memfokuskan risetnya pada berbagai fenomena penggunaan bahasa dan sastra dalam suatu komunitas dan konteks sosial. Berbagai isu menarik, misalnya lingkungan hidup, identitas, masyarakat rural, mata pencaharian, politik, pembelajaran bahasa dan literasi, kebudayaan masyarakat etnik, komunitas disabilitas, ekonomi kreatif, bahasa hukum, lanskap bahasa, bahasa Indonesia bagi penutur asing atau BIPA, serta pemahaman lintas budaya menjadi kajian-kajian khas yang ada pada pusat riset ini. Pusat riset manuskrip, literatur, dan tradisi lisan merupakan pusat riset yang melakukan kegiatan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan serta invensi dan inovasi di bidang manuskrip, literatur, dan tradisi lisan. Sesuai dengan nomenklaturnya, kegiatan riset dalam pusat riset ini mencakup segala aspek dan disiplin ilmu yang terkait dengan manuskrip, literatur, dan tradisi lisan sebagai filologi, kodikologi, paleografi, kajian tradisi lisan, linguistik, sastra antropologi, dan ilmu-ilmu sosial humaniora lainnya. Pusat riset ini menjadikan manuskrip, literatur, dan tradisi lisan sebagai objek material riset yang dibagi secara tematik ke dalam riset-riset wacana agama dan keragaman budaya, riset ekologi dan mitigasi bencana, riset gastronomi, kesehatan, dan teknologi tradisional, riset sejarah dan kearifan lokal, dan riset pendidikan karakter dan regulasi mental. Pusat Riset Kazanah Keagamaan dan Peradaban meneliti keindonesiaan dalam sudut pandang multireligi dan multibudaya yang diharapkan menjadi wadah pengetahuan untuk memahami Indonesia dari sudut pandang warisan keagamaan dan relasinya dengan peradaban. Pusat riset ini tidak hanya meneliti sejarah dan dinamika Islam di Indonesia, melainkan juga riset-riset sejarah Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, Konghucu, bahkan juga aliran-aliran kepercayaan yang ada di Indonesia sebagai bagian dari proses dinamika keindonesiaan atau
kenusantaraan. Kajian-kajian yang dilakukan diantaranya agama dan kearifan lokal dalam tantangan global, tradisi keagamaan, kearifan kepariwisataan religi Nusantara, dan keadilan gender. Arsitektur keagamaan klasik dan kontemporer, bahasa dan sastra keagamaan, seni dan budaya, peradaban masyarakat dan ketahanan bangsa, agama dan pemajuan kebudayaan, dan sistem pengetahuan masyarakat. Sejarah, agama, dan relasi-relasi kebudayaan, multikulturalisme, serta nilai-nilai luhur warisan budaya masa lampau dan dinamika budaya bangsa. Menyebar di 34 kota bersama 452 sivitas dalam organisasi riset arkeologi bahasa dan sastra, mari berkolaborasi, mari kita berkarya untuk Indonesia. Ya, demikian tadi selayang pandang profil organisasi riset arkeologi bahasa dan sastra. Bagaimana Bapak, Ibu pemirsa Panen Raya Arbastra dimanapun berada? Keren bukan? Ya, semoga dengan tayangan tadi seluruh sivitas OR Arbastra makin cinta dan semangat. Dan pemirsa selain sivitas BRIN, semakin kenal dan akrab sehingga tak ragu lagi menjalin kerjasama dengan BRIN di ranah penelitian, khususnya dengan organisasi riset arkeologi bahasa dan sastra. Bapak, Ibu, pemirsa pasti penasaran dengan acara selanjutnya, ya enggak? Untuk itu, saya sapa terlebih dahulu saudara kita yang jauh dari Provinsi Lampung, yaitu Sulawesi, Mbak Nurul. Halo, Mbak Nurul. Halo, Mas. Agak kareba, Mbak Nurul. Apa kareba, Mas? Apa kareba? Bagaimana keriuhan di Sulawesi menyemarakkan panen raya Arbastra kita ini, Mbak Nurul? Wah, seru sekali, Mas. Topengnya keren-keren di sini. Iya. Katanya terdengar kabar penontonnya di sana sudah mencapai 1 juta. Waduh. Betul, Mbak? Gimana di Lampung, Mas? Alhamdulillah, panennya panen raya. Oh, ya. Alhamdulillah. Baik. Mbak Nurul, seluruh peserta panen raya sudah tak sabar lagi menanti kejutan-kejutan acara dari kita. Baik. Ya, jadi sebelum saya pindahkan, ada pantun dari saya. Pulang kampung ikut panen raya. Setelah Lampung, Sulawesi selanjutnya. Wah. Mana cakepnya ini? Cakep. Makan selasih enak betul. Terima kasih, sila lanjutkan Mbak Nurul. Ya, saya pamit. Baik, cakep. Terima kasih Mas Aries. Baik, Bapak dan Ibu dari Jakarta, kemudian ke Sumatera, akhirnya sampai juga ke Sulawesi. Selamat pagi Bapak dan Ibu semuanya. Salam dari Tanah Daeng, dari Kota Makassar. Pada tahun 2022 yang lalu, Organisasi Riset Arkeologi Bahasa dan Sastra melalui rumah program yang dicanangkan telah menghasilkan 73 hasil riset dari berbagai tema yang berbeda dalam ruang lingkup keilmuan arkeologi, bahasa, dan sastra. Seluruh riset tersebut berhasil dilakukan melalui perjalanan yang luar biasa oleh seluruh periset kita dengan menelusuri berbagai tinggalan budaya material masa lampau, menelusuri naskah dan manuskrip kuno, hingga pada bukti-bukti peradaban keagamaan dari masa lampau hingga masa kini yang tersebar di seluruh wilayah di Nusantara. Mereka melakukan penggalian di bawah tanah, menyeberangi sungai, melakukan eksplorasi dan penyelaman hingga ke dasar laut, melakukan pembacaan naskah dan manuskrip kuno, hingga mendengarkan berbagai nyanyian dan tradisi lisan yang syarat akan makna dan penuh dengan keindahan. Hal tersebut tentu saja dilakukan sebagai sebuah upaya untuk mengungkap jejak-jejak leluhur dan bukti keagungan peradaban kita pada masa lampau. Untuk itu, mari kita bersama-sama menyaksikan pemutaran video 73 hasil riset dari Rumah Program Organisasi Riset Arkeologi Bahasa dan Sastra tahun 2022. Video ini akan diiringi dengan lagu Padamu Negeri sebagai simbol bahwa seluruh riset yang dilakukan didedikasikan sepenuhnya untuk pengembangan ilmu pengetahuan bagi negeri kita tercinta. Selamat menyaksikan. Thank you.
Oh,
Baik, demikian video tadi menampilkan 73 judul penelitian yang telah dihasilkan oleh seluruh periset dan merupakan representasi dari perjalanan dan kerja keras kita selama tahun 2022 untuk memproduksi ilmu pengetahuan terbaru melalui riset yang telah dilakukan. Semoga video tadi bisa menjadi motivasi dan semangat baru untuk kita semua agar bisa menciptakan riset-riset yang jauh lebih baik di tahun ini dan juga di tahun-tahun mendatang. Amin. Baik, masih di pulau yang sama, saya ingin menyapa rekan saya di Gorontalo. Halo Ibu Dharma, bisa mendengar suara saya? Halo Mbak Nurul. Halo, apa kabar? Sehat, meriah sekali sehat. Perayaan panen raya, saya lihat ya, di Makassar wow, ya. Luar biasa Mbak, di sini semuanya semangat, topengnya keren-keren. Ya, dari subuh saya pantau grup, sibuk. Cari iya, topeng. Betul. Gimana di Gorontalo, Mbak, cerah di sana? Cerah, alhamdulillah. Saya harus ganti topeng dulu, Mbak Nurul. Soalnya tadi pakai stupak, saya nggak bisa napas. Jadi, kacamatanya nggak bisa ini. Iya, makanya. Baik. Saya baik. Langsung ambil alih ya, Mbak. Ya, silakan. Baik, terima kasih. Halo Bapak Ibu, selamat pagi. Terima kasih antusiasnya dengan topik yang keren sekali. Saya ingin memulai sesi ini dengan pantun Lipa Sabe menarik hati, jadi erang-erang di hari bahagia. Tibalah saatnya kita nanti pengumuman pemenang pantun panen raya. Siapakah kira-kira yang beruntung akan mendapatkan souvenir dari kepala Organisasi Riset Arkeologi Bahasa dan Sastra, sudah ada hadiahnya, saya sudah intip tadi di grup, keren-keren, terima kasih Pak Heri. Pantun-pantun teman-teman juga sangat unik ya, mencirikan PR masing-masing, ada yang fotonya di bawah laut, saya yakin itu dari teman-teman Arkeologi Lingkungan Maritim dan Budaya Berkelanjutan ya. Kemudian ada yang pakai snorkeling juga, keren-keren, ada yang pakai kayaknya rombongan Marco sekarang ada di Jakarta dan di beberapa wilayah Indonesia ya. Pokoknya seru-seru. Tapi ini kita ngomongin pantun dulu. Siapakah yang akan mendapatkan kiriman hadiah dari panitia panen raya? Keren-keren pantunnya Bapak Ibu, tapi sayang sekali ada yang tidak sesuai dengan ketentuan karena kami minta untuk menyebut atau mention Instagram Organisasi Riset Arbasra, ada yang hanya mengirimkan di grup, dan tentu saja itu tidak bisa dinilai, mohon maaf. Tapi terima kasih sekali lagi atas antusiasme dan partisipasi Bapak-Ibu untuk merayakan panen raya ini, pencapaian kita di tahun 2022, dan dengan sering doa, semoga tahun 2023 akan lebih baik lagi. Baik, saya akan ke peserta pertama ya. Semoga orangnya sudah hadir di ruang Zoom hari ini, saya akan bacakan pantunnya, nanti siapa yang merasa langsung ini ya. Baik. Pantunnya seperti ini, Bapak-Ibu. The daughter or jaran is named Milo, after Thursday Japanese Jemua. Dol kabah yuk gelar loso, panen raya was tenwayah. Karena belajar anaknya banyak, nek otobil anaknya kagal. Ayo dulur podo semepak, bil ayo dan budal. Suaranya tekukur, tik babon, lur-lur, ojo lari lundur, akhir tahun yuk, melu panen. Nah, siapa kira-kira? Iya, betul sekali, Pak Basori. Mungkin panitia bisa spotlight. Selamat Pak Basori, sudah dipilih oleh Dewan Juri, meskipun saya tahu Dewan Juri sangat pusing ya memilih pantun terbaik. Pak Basori, halo. Ya. Ya, yang pertama ya. Pemenang selanjutnya siapa? Sebentar, saya lihat lagi. Maaf, Mbak Dharma, kameraku ada benar ini. Ya, sepertinya jatuh jaringan, sepertinya. Wah, ternyata sudah pakai Hulk ya. Selamat, Sabas. Selanjutnya saya ke pemenang kedua. Saya ingin menyapa Ida Febiningsi, cair dolobolong dari Maluku Utara, mendendang tifa, tarian soya-soya.
Salam kami peneliti Arbastra. Mari sukseskan panen raya. Selamat buat rekan kita dan Ibu Fida. Yeay, sudah tampil orangnya. Selamat ya. Iya, ya, selamat ya. Terima kasih pada dewan juri. Terima kasih dewan juri. Terima kasih. Saya hanya membacakan pantunnya. Baik. Selanjutnya dari ujung timur ke ujung barat. Nah, dengar ya pantunnya. Medan kota idaman, anak darah lincah bermain. Ada waktu, mari sempatkan di acara panen raya chicken bean. Anak darah duduk di pulau, bergaun kembang cantik jelita. Panen raya bakal memukau adalah OR Arbastra si empunyi cerita. Lagi nih, mencak bergaun kembang berlurik songket, dibeli pangeran di pulau Bayan. Panen raya, mari. Panen raya mirip market, banyak pilihan buat hadirin sekalian. Ya, pilihan backgroundnya kita terima kasih kepada Pak Basel Maranu ya, yang sudah menyiapkan background ini. Saya yakin ini bisa Mas Muri nih, Pak Heri, kalau kita daftarkan di Muri webinar dengan virtual background terbanyak. Baik, baru 3 orang ya. Siapa lagi kah 2 orang kami akan memilih? 5. Selanjutnya. Konsenangi, lauk bergizi, nutrisi. Riset mana paling disenangi? Dan novelty, kolaborasi. Cakep kan? Buah kelapa pohonnya tinggi, jangan dipetik di malam hari. Kasih sudah berbagi. Berinovasi negeri. Ya, saya tidak hafal nama lengkapnya, tapi nama Instagramnya itu Abu Albugizi. Siapa ya kira-kira ya? Abu Albugizi ini saya tidak, mohon maaf saya tidak tahu, tapi semoga Abu Muslim itu. Abu Muslim. Abu Muslim, best sekali Pak Abu Muslim, pantunnya. Yeay, selamat ya Pak, selamat ya Pak. Keren sekali pantunnya, Abu Albugizi. Baik, siapa lagi? Masih ada satu hadiah untuk satu lagi pemenang. Siapa ya kira-kira yang belum saya sebutkan tadi? Siapa? Ada yang merasa? Baik, pemenang terakhir. Bergaun biru berbahan sutra, anggun melangkah gadis jelita, selalu gemar Arbastra, pemerkaya khasanah riset Indonesia. Selamat Ibu M. Maimunah, sudah menang pilihan pantun hari ini. Halo Ibu, Ibu Emma. Ada ya? Selamat. Selamat Bu Emma sudah menang pantun ya tadi. Terima kasih. Dari kepala OR kita yang tercinta. Nah, jangan lupa ramaikan juga acara ini dengan menyebarkan sebanyak-banyaknya ke grup yang Bapak Ibu miliki di ponsel, tautan live dari YouTube kita hari ini, dan pakai tagar juga berinisiatif dan tagar yang satu lagi Panen Raya Arbas. Baik. Itu saja dulu dari saya. Ke Pulau Cinta naik perahu, perahunya terbuat dari kayu jati. Kuis panen raya kita sudahi dulu. Masih di Jakarta sudah menanti. Sama Sigit. Iya, terima kasih Mbak Dharma. Aduh, alhamdulillah sinyalnya bagus, Mbak ya. Jadi enggak bagus. Alhamdulillah. Iya. Iya. Ya semoga nanti setiap kegiatan kita terbiasa dengan pantun ya Mbak ya. Jadi kita lagi latihan di sini nih untuk berpantun-pantun ria nih. Saya nyoba pantun cuma mungkin spontan aja kali ya. Lapis legit rasanya kenyal, saya Sigit salam kenal. Mungkin gitu aja kali Bapak Ibu ya. Terus kemudian acara selanjutnya kita akan berbicara tentang balik hasil penelitian yang sudah kita lihat tadi yang sudah disampaikan oleh Mbak Nurul.
ada usaha yang keras yang dilakukan oleh para peneliti dan sivitas BRIN baik di lapangan maupun di lapangan. Walaupun kegiatan ini sebenarnya baru dimulai di pertengahan tahun 2022 gitu, cuma namun alhamdulillah kita bisa memanen di tahun 2023 ini. Nah, pastinya banyak nih cerita dan kisah yang terjadi baik sebelum kegiatan, kegiatan dan bahkan setelah kegiatan. Kita akan mendengarkan kisah-kisah dari para peneliti selama melakukan kegiatan penelitian di lapangan. Berikut kami rangkum beberapa video kesan dan kisah dari para peneliti. Silakan Mas Hikmah. Halo. Hai, saya pantun dulu ya. Senyum di kulum sambil nyari peneliti. Assalamualaikum para peneliti. Saya Muhammad Nuri Magnun, peneliti dari Pusat Riset Manusia, Literatur dan Tradisi Lisan. Saya Indah Kasiti Nurani dari PR Arkeologi Prasejarah dan Sejarah. Halo, selamat malam semuanya. Selamat kembali lagi di lapangan. Nama saya Ari. Saya peneliti sedang punya lepat ya di lapangan. Halo, saya Bayu dari Pusat Riset Bahasa Sastra dan Komunitas. Perkenalkan, saya Ibu Ernyati dari Pusat Riset Preservasi Bahasa dan Sastra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simkuring Stano Purnawibowo dari Pusat Riset Arkeologi Lingkungan Maritim dan Budaya Berkelanjutan. Saya Risma Widewati, salah satu sivitas dari Pusat Riset Hasanah Keagamaan dan Peradaban. Alhamdulillah, syukur alhamdulillah saya dan teman-teman dapat berkontribusi pada penyelenggaraan riset rumah program OR Albasra tahun 2022. Alhamdulillah ya, walaupun dalam berbagai keterbatasan karena memang harus diselenggarakan dalam waktu yang kurang ideal. Kami tidak hanya peneliti dari BRIN saja, tetapi juga menggandeng peneliti dari Balitbank dan Kota Magelang, kemudian akademisi dari UGM, budayawan, dan juga dari unsur stakeholder yaitu Kepala Dinas Kebudayaan itu sendiri. Kami di KL, di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tempat saya sebelumnya, itu terbiasa dilayani dan terbiasa disiapkan, sehingga sebagai peneliti saat itu kami hanya fokus meneliti saja, tidak ngurusin administrasi maupun anggaran. Pertama adalah kita nginap di rumah panggung, di rumah. Nah, di situ kita tidur di atas, sementara kalau ada hajatan atau ada hal-hal yang kita butuhkan di kamar mandi, kita harus turun. Tengah malam pun kita harus turun kalau memang ada kebutuhan untuk ke kamar mandi. Nah, untuk menjangkau bahasa alun itu kita harus menggunakan semua jenis kendaraan, mulai dari pesawat, kemudian dilanjutkan dengan kendaraan laut, kemudian kita harus menggunakan mobil double garden sampai ke titik tersebut. Dalam pengalaman kami banyak terjadi hal-hal yang sangat menakutkan, apalagi gelombang air tinggi dan juga badai, namun semua berkat Allah Subhanahu wa taala dan juga doa teman-teman serta kerja keras teman-teman dapat dijalani dengan lancar. Kita waktu itu sampai pada malam hari dan itu letak lokus alunnya itu di gunung, dan kita hanya sampai pada sekitar pukul 21 malam, langsung kita diinapkan di rumah penduduk. Kemudian yang menarik lagi di sini adalah setiap malam pasti ada konser yang sangat seru, semakin hari semakin kencang seru konsernya, sehingga iramanya pun berbeda-beda. Muncul, oh, lihat itu rekan-rekan sedang berjuang dia untuk membuat kita kenyang. Sedang berjuang membuat kita kenyang, coba bayangkan.
ini hujan ya, yang keras. Dan kita hujan ini. Ya. Ya, beginilah kondisi di lapangan saat ini. Tim komando sedang melaporkan. Walaupun di lapangan kita tetap ceria ya. 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 Kita tetap ceria. Kopi bareng. Ini mungkin pengalaman sangat berharga karena kita juga diberi suguhan makan tuh dari makan khas mereka. Setiap hari kami disuguhin papeda, kemudian ubi rebus seperti itu. Masyarakat pun juga dengan ringan, dengan senang hati menjamu kami, sehingga hampir tiap malam kami selalu dibuatkan sesuatu yang buat lidah Jawa saya itu adalah sesuatu yang baru, karena kadang ada rasa-rasa yang berbeda seperti apa, kalau di Jawa itu balok, jadi ketela goreng itu dikasih sambal. Nah, ini kan baru ya buat saya. Terus kemudian ada beberapa minuman yang khas seperti tapi dibikin istilahnya mirasnya minuman khas sopeng. Itu ada lampu, lampunya ditutup dengan plastik. Jadi kita mencoba untuk kalau bertahan malam ini ya. Dan di sana lagi itu tidak ada sinyal, jadi ketika kita mau menghubungi keluarga kami harus berjalan beberapa mungkin sekitar sekilo untuk menjangkau wilayah yang ada sinyal. Kemudian sampai pun yang ada sinyal itu tidak bisa bergerak, soalnya tidak ada, kalaupun sedikit bergerak sinyal itu akan hilang dan kami tidak bisa, otomatis tidak bisa menghubungi keluarga di wilayah masing-masing seperti itu. Tetapi yang paling kendala itu ketika kita sudah pengambilan data di lapangan kan kita diberi administrasi ya. Nah, di wilayah yang sangat terpencil itu kadang-kadang mereka tidak punya KTP. Dan saya sangat kagum pada teman-teman, baik itu peneliti maupun tenaga lokalnya, sangat bisa menyiasati atau terampil dengan menggali konkresi tersebut. Dan banyak sekali teman-teman yang kita dapatkan berdasarkan penggalian tersebut. Ke depan semoga untuk riset arkeologi bawah air dapat dilaksanakan di bulan-bulan yang perairannya cukup tenang. Mudah-mudahan rumah program tahun 2023 akan diselenggarakan atau berjalan dengan lebih baik dan lebih lancar. Sukses selalu WR Abastra BRIN pada umumnya. So, sebelum saya akhiri, saya pantun lagi ya Bapak Ibu. Makan sirih sambil makan pinang. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Sampai jumpa. Penelitian ya, tadi kita sudah melihat hasil panennya gitu ya, sekarang kita mendengar bagaimana panen itu didapatkan. Ternyata memang suatu pekerjaan yang tidak mudah dan membutuhkan usaha yang sangat keras daripada peneliti dan sivitas BRIN lainnya. Mungkin saya tawarkan di sini dari teman-teman yang hadir di sini, adakah yang ingin raise hand untuk berbagi seperti yang ada di video tadi, mungkin tentang pengalaman-pengalaman di lapangan. Tetapi mungkin di sini saya batasin ya, jangan berbicara masalah administrasi, karena saya tahu kalau administrasi pasti kita sama semua gitu permasalahannya gitu yang sudah kita bahas. Di layar saya sudah ada Mas Romandar ya, Surya Bima Berlian ya, kalau tidak salah ya, ingin berbagi cerita. Sebentar saja Mas ya, jangan lama-lama nih karena waktu kita sedikit nih berbagi sama yang lain.
Silakan Mas Romander diaktifkan suaranya. Halo, di selamat mana? Siang. Dari mana? Selamat siang Mas ya. Oh, saya dari Bandung, Pak. Jawa Barat. Silakan Mas. Saya kebetulan ini mungkin kalau riset mungkin non-blind gitu ya, karena saya berbasis masyarakat, society gitu, NGO gitu ya. Saya mendirikan itu dan memang karyanya sudah dipublikasi juga sebetulnya ya. Artinya riset itu adalah, saya ingin menyampaikan saja bahwa riset kita untuk sebagai bangsa yang inovatif, artinya ini memerlukan dari mulai prasejarah-sejarah hari ini dan masa depan itu. Artinya sastra dan literasi itu mempunyai peranan penting, ya terutama bahasa itu. Termasuk mungkin bagaimana hasil riset ini terpublikasikan dan dapat bermanfaat bagi masyarakat, artinya memerlukan sebuah teknologi. Nah, artinya di situ. Nah, kalaupun hal ini diperlukan, karena bahasa memiliki peranan penting gitu, di dalam mendapatkan ilmu pengetahuan ataupun mempublikasi ilmu pengetahuan. Bahwa hari ini kita panen, ya saya kira panennya harus inovatif gitu ke depan. Inovasi bukan hanya sekedar berbasis teknologi saja, tetapi bagaimana sastra, kalau saya sih ini inovasi bagi bangsa Nusantara itu adalah bagaimana sastranya dihargai Nobel atau setidaknya begitu situ. Karena sastra kita tuh banyak, tetapi orang Jepang hanya jumlahnya 30 juta orang, sastranya dihargai Nobel gitu loh. Nah, kalau Nusantara sastranya banyak sampai hari ini, menurut saya banyak, barangkali mungkin belum terpublikasi dan orang lain belum bermanfaatnya. Mungkin yang terpublikasi baik yang saya rasa mungkin hanya W.S. Rendra dan sejalan lain-lain gitu, yang memang punya kapasitas untuk komunikasi lebih baik di dalam menyampaikan ilmu pengetahuan. Oke, Mas Romander, mohon maaf nih saya potong. Ini kan sesinya kita tentang ini ya Mas ya, tentang kisah di lapangan nih, maksudnya kita ingin mendengar para sivitas yang anggota penelitian dan baik dari BRIN maupun di luar BRIN yang mengikuti kegiatan lapangan gitu. Kalau itu mungkin nanti kita ada diskusi lainnya nih untuk hasil ya, mungkin ininya gitu. Ya apa namanya suka dukanya gitu. Iya benar. Mungkin ya sukanya Romander. Kalau saya sih artinya mungkin ya hambatan data yang terbatas lah ya di dalam riset itu sendiri, karena mungkin risetnya yang punya keterbatasan data gitu ya. Nah tapi bagaimana juga kedua itu, yang dua sukanya barangkali ini apa namanya mengasah intelektual kita di dalam apa yang kita dapatkan hari ini. Ya mungkin istilah saya ini dari kita untuk kita gitu ya. Nah itu situ barangkali itu saja sih. Oke, terima kasih Mas Romander. Di sini juga ada Pak ini Bapak atau Ibu nih saya nggak tahu, Pak Akhril ya, dari PRBSK BRIN. Silakan. Ingin berbagi juga mungkin jangan lama-lama Pak ya. Jangan administrasi juga karena administrasi pasti sama lah permasalahannya. Kita ingin mendengar sesuatu yang unik lah di lapangan dari Pak Akhril tadi masih ada? Atau Pak Saifuddin Gani, silakan. Ya, baik, terima kasih. Belum kelihatan nih Pak nih, apa karena silau Pak ya? Ininya. Kedengaran Mas? Kedengaran jelas ya. Ya baik, terima kasih. Kisah yang saya alami ketika melakukan penelitian tahun lalu bersama Mbak Hersa, Mbak Hasina dan Bu Rahma serta Mbak Erli. Itu kami akhirnya menemukan keunikan budaya masyarakat Buton, khususnya pada tradisi pernikahannya. Setelah kami melakukan penelitian di sana itu, dari permukaan, kesan yang muncul bahwa Buton itu memiliki satu pakem pernikahan, tradisi pernikahan. Ternyata ketika kami mengalami langsung tradisi pernikahan di sana, lalu kemudian bertemu dengan informan-informannya, lapis masyarakat di Buton yang terdiri atas tiga kasta, ada Walaka, macam bangsawan begitu, ada Kaumu, lalu kemudian ada Papara. Ketiga, serata masyarakat ini memiliki tradisi pernikahan yang berbeda. Ada yang sama, ada yang berbeda juga. Itu artinya apa? Bahwa ternyata
tradisi pernikahan sebuah etnik dari jauh tidak bisa digeneralisasi karena mereka memiliki keunikan-keunikannya tersendiri, dan ini merupakan sebuah temuan yang sangat menarik bagi kami. Itu pertama. Yang kedua, kami juga menemukan peran perempuan yang disebut bisa dalam tradisi pernikahan suku Buton. Bisa ini adalah pendamping, memberikan pengetahuan, pendidikan seks, pendidikan keagamaan, pesan-pesan sosial kepada pengantin. Dan yang unik adalah bisa yang merupakan perempuan pendamping membina pengantin ini itu berstatus janda, Mas. Jadi ia semacam janda suci begitu. Mengapa ia harus janda dan berusia kurang lebih 70 di atas adalah pertama, ia tidak memiliki lagi hasrat gitu. Lalu kemudian ia harus berkonsentrasi mendampingi pengantin sebelum mereka betul-betul mengerungi bahtera rumah tangganya, sehingga mereka total melakukan peran sebagai bisa, sebagai penyampai pesan-pesan pendampingan, pembinaan kepada pengantin itu. Dan bagi kami, ini sebuah keunikan budaya pada masyarakat Buton yang kemungkinan memberikan dampak bagi lahirnya generasi yang unggul pada masyarakat Buton, khususnya misalnya kalau kita sangkut-pautkan dengan bonus demografi. Itu cerita dari kami, dan belum lagi keunikan bahasa Buton memiliki beragam bahasa di sana dan menjadi bagian dari keunikan penelitian kami, Mas. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Akril. Pastinya banyak ya dari sini teman-teman yang ingin berbagi kisah. Saya juga sebenarnya pengen nanya sama salah satu kolega saya karena penelitian itu bagus sekali. Tapi karena kita memang dibatasi waktu, selanjutnya mungkin kita akan beralih ke kakak saya yang cantik di Papua. Tadi teman-teman membuka dan menutup dengan pantun, mungkin ya mohon maaf saya tidak bisa pantun. Nanti deh saya tanya ke Mas Ruli. Lebih kurangnya saya mohon ampun. Sekian dari saya, terima kasih. Halo Mbak Kak Erlin, apakah sudah hadir? Masih di mute Kak? Iya, terima kasih Mas Sigit dari Jakarta. Oke, Kak Erlin. Dalam kondisi siang hari yang cukup cerah dan panas. Iya. Ini juga bisa menjadi berita-berita BRIN, publikasi yang hangat dan semakin panas ya. Iya. Luar biasa Mas Sigit ya untuk cerita-cerita teman-teman di lapangan. Iya, burung gelatik. Karya mereka. Burung gelatik terbang. Bagaimana Mas Sigit? Kak Erlin yang cantik, silakan disambut ya Mbak ya. Terima kasih banyak. Saya juga tidak bisa pantun. Oke, saya lanjut untuk publikasi ya. Publikasi ini merupakan bagian paling penting dari hasil teman-teman tadi yang sudah bersusah payah di lapangan mengalami berbagai macam kendala, tetapi akhirnya mereka pulang dan berkarya. Nah, inilah bentuk publikasi yang kita panen tahun 2022 dan ditampilkan di tahun 2023 sebagai hasil panen raya dari para periset OR Abastra yang luar biasa dan juga membanggakan. Nah, karya-karya publikasi dari OR Abastra ini cukup beragam. Saya akan membacakan beberapa publikasi kita ini. Ada dalam bentuk karya-karya tulis ilmiah dan ada yang sudah diterbitkan dalam jurnal-jurnal internasional, jurnal-jurnal nasional, ada juga dalam bentuk buku-buku ilmiah, bunga rampai, dan artikel-artikel populer. Bahkan ada juga dalam bentuk naskah-naskah akademik. Di samping itu juga OR Abastra di tahun 2022 juga panen webinar dari 7 pusat riset yang mengangkat tema-tema menarik dan aktual dari hasil-hasil penelitian dan hasil-hasil kajian mereka. Dan yang luar biasa lagi adalah penerimaan Ahmad Bakri Award 18 tahun 2022
oleh tim periset OR Abasta BRIN yang telah melakukan riset kolaborasi dengan Griffith University Australia serta Universitas Hasanuddin dan BPCB Sulawesi Selatan, yang mana dalam riset tersebut mereka telah menemukan seni figur tertua di dunia 40.000 tahun lalu di Leang Tempuseng, Maros, Sulawesi Selatan. Untuk itu, tanpa berpanjang-panjang lagi, dan saya juga penasaran dengan video-video berkaitan dengan publikasi ini, saya mengajak Bapak-Ibu semua untuk mengintip video hasil publikasi periset OR Arbastra berikut ini. Musim 2022 telah berlalu. Setahun silam, benih-benih telah ditanam. Segala doa dimunajatkan. Saat ini, lumbung kita siap diisi. Bulir nan bernas, buah yang ranum. Inilah panen raya Organisasi Riset Arkeologi, Bahasa, dan Sastra, Badan Riset dan Inovasi Nasional. Jurnal Ilmiah Internasional. Proceeding internasional dan nasional.
Jurnal Nasional. Webinar.
Muhammad Baqi ke-18. Tim arkeolog menemu seni figuratif tertua di dunia. Ada suaranya. Demikianlah gambaran panen hasil publikasi OERA Basra tahun 2022. Kiranya karya-karya publikasi ini dapat memotivasi para periset OERA Basra untuk dapat lebih giat dalam meneliti, menulis, dan mempublikasikan hasil-hasil karyanya ke depan, sehingga hasilnya tidak hanya menggemparkan dunia, tetapi juga bermanfaat dan berdaya guna dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan pembangunan jati diri bangsa. Akhir kata, burung irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Selanjutnya dari Papua, kita akan menuju ke Gorontalo dengan Mbak Dharma di sana. Halo Mbak Dharma, selamat siang. Sudah lewat tengah hari ya. Iya, kita sudah siap Mbak, terima kuisnya. Monggo. Iya, saya merinding tadi melihat menyaksikan semua hasil riset kawan-kawan Arbastra, sungguh rumah yang hangat. Yang menyaksikan ini kita menjadi lebih semangat meneliti, meriset dan menjelajah negeri ya Kak Erlin ya, keren-keren. Selamat semua teman-teman. Bahkan hasilnya langsung dipublikasikan, itu yang keren. Iya, keren sekali. Bangga sekali melihatnya. Baik. Biasa. Iya, terima kasih Kak Erlin. Saya Iya, silakan. Ya, semoga Bapak Ibu di Raksum hari ini masih bersemangat karena masih ada 10 hadiah yang akan dibagikan tentu saja dari sponsor para OER dan para kampus kita. Mama menganyam noken di pagi hari. Nokennya dijual untuk beli pepaya. Itu tadi publikasi untuk negeri, ini saatnya kuis panen raya. Baik, Bapak Ibu, pertanyaan-pertanyaan kuis live kali ini akan kami ambil dari apel pagi juga selama panen raya berlangsung. Jadi siap-siap kalau Bapak Ibu tahu jawabannya langsung ketik di kolom chat. Jawaban yang paling cepat dan itulah yang akan menjadi pemenangnya. Sudah ada tim penilai yang bersiaga untuk menyaksikan dan menerima jawaban. Jadi saya akan mengajukan 5 pertanyaan pada Bapak Ibu yang hadir di Zoom. Dan pertanyaannya tidak susah. Tidak susah kalau Bapak Ibu rajin menyimak kalau pagi dan menyimak dari awal acara ini, saya yakin Bapak Ibu tahu jawaban. Baik. Saya tanya pertama, tidak usah reset ya Bapak Ibu, langsung saja ketik. Jadi silahkan semua jari-jari di tombol keyboardnya masing-masing siap-siap untuk jawabannya. Pertanyaan pertama, wah, siapa pembina upacara kita Senin kemarin, 16 Januari 2023? 10, 9, 8, 7. Jabatannya dengan jabatannya Bapak Ibu. Ya. Sudah ada jawaban? Jawabannya sudah ada? Baik, tulisannya Bapak Ibu, kita organisasi bahasa. Organisasi riset bahasa dan arkeologi bahasa dan sastra. Harus benar pengetikannya. Ayo. Wah. Semangat sekali Bapak Ibu. Ya pasti Bapak ya. Kita sih bocoran memang Bapak, benar Bapak itu. Baik, sudah ada pemenangnya ya. Jadi Deputi Bidang Fasilitasi Riset di Inovasi BRIN. Saya kunci jawabannya itu tadi. Deputi Bidang Fasilitasi Riset dan Inovasi Badan Riset dan Inovasi Nasional. Baik, itu tadi pertanyaan pertama. Sudah ada pemenangnya ya. Sudah ada pemenangnya, nanti diumumkan di akhir acara. Dan ada kawan saya yang lain yang akan mengumumkan. Gimana itu? Baik. Pertanyaan kedua. Siap-siap.
kembali ke jari-jari di tombol laptop masing-masing. Pak, warna jilbab Mbak Nur Hizmi saat presentasi di April pagi kemarin. Ayo, masih ada yang ingat tidak? Sebutin aja semua. Sebutin aja semua warna yang Bapak Ibu. Belum ada jawaban. Belum ada jawaban yang benar. Ya, harus detail ya. Harus detail ya. Siapa tahu ada pink ke ungu-unguan atau hitam ke abu-abuan. Sudah ada jawaban yang hampir mendekati Bapak Ibu. Siapa ya? Ayo, ayo ingat. Ayo, saya ini lemah ingatan, jadi saya juga tidak ingat. Ayo, siapa yuk? Oke. Sudah ada jawabannya? Sudah ada jawabannya? Ayo, ada yang ingat? Jangan-jangan ada yang langsung cari di tautan YouTube kemarin ya. Intip jawaban. Oke. Bagaimana? Sudah ya? Baik, kalau tidak ada jawaban, kita akan ke pertanyaan ketiga. Nah, kita... Baik, selanjutnya. Tadi sudah ada yang mendekati sih. Tadi sudah ada yang mendekati. Nanti ya, daripada nggak pakai. Nggak pakai jilbab. Salah jawabannya. Saya kunci. Saya kunci jawabannya hijau lumut ya. Tadi sudah ada jawaban. Ya, sudah ada jawaban yang mendekati tadi. Hijau lumut jawabannya. Tim kreatif nih yang menyiapkan pertanyaan. Baik, selanjutnya Bapak Ibu. Pertanyaan ketiga. Siap-siap. Iya ada, tidak substansinya Bapak, tenang saja. Pertanyaan ketiga, suara laki-laki yang menjadi narator video profil OR Basra yang Bapak Ibu saksikan tadi siapa? Ayo, siapa nama narator video profil OR Basra yang tadi Bapak Ibu saksikan? Ayo, siapa naratornya? Ayo, belum kenalan dong Pak. Ayo, siapa yuk? Suara laki-laki, narator kita siapa nih? Jernih Merdu. Jawabannya ya? Wah, sudah ada jawabannya ya? Sudah ada. Mbak Yeni Mada. Baik, terima kasih. Lanjut, kita ke pertanyaan keempat. Betul, jawabannya adalah Pak Erwin. Betul, terima kasih Pak Erwin sudah mengantar profil Arbasra tadi. Baik, selanjutnya. Ini mudah. Benar. Di berapa kota Civitas OR Arbasra tersebar? Cepat. Berapa kota Civitas? Nah, oke, sudah ada. Sudah jelas, Kidan mah. Masih iya. Yeah. 34, benar sudah ada tadi jawabannya yang tercepat. Terima kasih. Oh, sorry, Bapak 100, masih 100 sih. Oke, pertanyaan terakhir. Ayo, siap-siap, pertanyaan terakhir. Total ada berapa sekretaris di Organisasi Riset Arkeologi Bahasa dan Sastra? Ada berapa nih sekretaris? Ayo, belum. Sudah. Oke, baik. Aduh, seru-seru sekali tulisnya ya. Juga jawaban Bapak-Ibu, terima kasih. Selanjutnya, saya akan menyapa Mbak Dery. Itu dari saya, tulis panen raya. Semoga Bapak-Ibu juga menikmati. Halo Mbak Dery. Halo Mbak Dharma. Iya, saya ingin menyapa Mbak Dery dengan pantun lagi. Banjarmasin di hari Selasa membeli kecubung di Martapura. Sekian dulu kuis panen raya. Senang berkunjung ke Mbak Dery yang ceria. Makasih Mbak Dharma. Gimana kabar Gorontalo nih hari ini? Hari ini mendung Mbak Der. Mendung iya. Hari ini saya lihat di luar. Iya. Oke, siap. Ini saya balas dulu ya pantunnya. Nonton wayang duduk di atas panggung, begadang sampai malam, tak kenal waktu. Ucapan terima kasih kepada tim pendukung, tanpamu apalah artinya aku. Berikut ini akan kita tampilkan video tim pendukung OR Arbasra. Tanpamu apalah artinya aku.
Itulah gambaran ungkapan kami terhadap tokoh-tokoh yang mendukung di balik layar hasil riset OER Abastra tahun 2022. Tahun 2022, tahun adaptasi terhadap budaya kerja baru, budaya riset baru, dan tentu saja teman-teman baru. Tahun perjuangan menjadi peneliti yang tangguh pada masa transisi untuk menghasilkan riset menuju Indonesia maju. Hari ini sampailah kita pada saat panen raya, pesta di mana kita bisa merayakan sukacita, kegembiraan karena telah melalui perjuangan dan menghasilkan hasil riset dengan kekhasan arkeologi, bahasa, dan sastra. Hasil pencapaian ini tidak terlepas dari tim pendukung OER Abastra, yaitu para sekretaris OER dan PR, tim perencanaan, keuangan, dan MONEF. Atas bukti hasil kerja keras tim pendukung OER Abastra, berikut kita akan tampilkan video keseharian para tim pendukung dalam mengerjakan tugas keseharian mereka dalam membantu peneliti dalam kelancaran hasil riset. Silakan ditampilkan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Mulia. Aku Sita. Saya Rizka. Hai, saya Rinda. Sehari-hari pastinya mengerjakan apa yang harus di-achieve selama setahun. Dari sisi perencanaan program dan anggaran tentunya, mulai dari drafting RAB dan KAK rumah program sampai dengan proses pelaksanaan call for proposal. Selain itu juga ada kegiatan penyelenggaraan seminar riset desain, seminar hasil, dan yang terakhir adalah kegiatan penugasan dari KAPEP. Kegiatan penugasan ini biasanya terkait dengan permintaan data dari BPK maupun sektoral. Kalau tugas singkat sehari-hari, biasanya kalau pagi itu buka TNDE karena kita banyak nemu harta karun di TNDE. Selain itu aku juga banyak bikin surat tugas sih buat Civitas. Tugas saya di tim keuangan OER Abastra di bawah koordinatornya Mbak Vivi untuk tahun 2022 itu adalah mengurus bagian perpajakan, dari membuat e-billing, menginput pajak, juga melaporkan pajak di tiap bulannya. Lalu saya juga mendapatkan tugas untuk membuat laporan keuangan, juga membantu verifikasi berkas dokumen pertanggungjawaban keuangan di beberapa tim penelitian. Dan tugas utama saya adalah mencatat transaksi-transaksi baik belanja maupun pajak-pajak dari kegiatan penelitian. Suka duka? Ya ada lah, cuma 50-50 lah. Ada sukanya, ada dukanya. Contoh duka dulu kali ya. Ya menurut saya sih kalau dibandingin kementerian yang sebelumnya, dukanya tuh sekarang jadi lebih sepi aja karena WFA kan, work from anywhere, bebas kerja di mana aja. Kalau dulu kan setiap ada kegiatan kita bareng-bareng sama teman-teman, ya teman-teman peneliti tentunya, apalagi peneliti-peneliti yang muda-muda yang seumuran, begadang bareng, lembur bareng tuh sama teman-teman peneliti. Sekarang udah nggak ada kan, jadi kesannya hampa lah, di ruangan jadi sepi cuma sama kepala pusat doang. Karena baru beberapa bulan ya, baru satu bulan, jadi masih sejauh ini masih banyak sukanya. Ya namanya juga hidup ya pasti ada suka, pasti ada suka dan dukanya. Kalau kebanyakan duka telan aja. Aku sih enggak ya, banyak sukanya. Kalau direcokin orang, recokin balik. Tapi sukanya tuh karena kita punya sifat Civitas yang sering datang ke kantor, yang orangnya tuh baik-baik, yang bisa dirusuhin, atau kita yang merusuhin. Iya, kita bisa saling merusuhkan di situ. Suka duka dalam bekerja pasti ada suka ada duka, tapi alhamdulillah di bagian keuangan OER Abastra karena komunikasinya yang bagus sesama tim, di timnya Mbak Vivi, alhamdulillah
berjalan dengan baik meskipun kita bekerjanya secara jarak jauh. Kalau suka atau dukanya, alhamdulillah setahun ini banyak sukanya ya. Yang jelas nambah teman, nambah ilmu yang pasti. Semangat. Tantangan terberat selama bekerja satu tahun ini adalah adaptasi. Karena lingkungan baru, budaya kerja yang memang bisa dikatakan berbeda-beda dari instansi lama dan sekarang menjadi satu di print, itu adalah hal-hal yang cukup menantang bagi saya. Dan juga kebetulan pertama kali saya bekerja langsung berinteraksi dengan peneliti, di mana peneliti ini berasal dari latar belakang yang berbeda-beda, kemudian juga menyebar di berbagai daerah, dan ini adalah suatu tantangan mereka juga. Itu lebih ke masalah komunikasi, karena tidak semua peneliti itu berdomisili di Makassar. Nah, posisi saya kan di Makassar, ada yang di luar Makassar itu, tetapi penyampaian SPD-nya itu ke saya di Makassar. Jadi kadang kalau via telepon itu apa yang saya sampaikan yang diterima oleh peneliti itu berbeda gitu. Kadang juga saya terdistrak ya, kalau misalnya habis peneliti satu nelpon, peneliti yang kedua nelpon, ketiga nelpon, jadi kayak tukar-tukar itu infonya seperti itu. Iya. Jadi kayaknya jarang fokusnya, ya kurang fokus juga ya, karena ini baru pertama kali seperti ini. Beradaptasi gitu. Ya, beradaptasi. Kalau jenuh, ya namanya manusia pasti ada ya. Palingan healingnya mainin benang, selain bisa bikin tenang juga bisa menghasilkan cuan soalnya. Biasa kalau saya jenuh di kantor, saya tuh buka-buka aplikasi sosmed aja. Lihat-lihat ya video yang lucu-lucu biar terhibur. Jenuh dengan pekerjaan pasti ada. Healingnya turun naik tangga aja deh. Turun naik tangga ke lantai 1, lantai 2, lantai 3. Terus ke lantai 3 lihat ada Mas Rama, turun lagi. Terus kalau enggak sibuk banget, ada game ya, main game gitu aja. Kalau jenuh kadang iya. Suntuk kadang iya. Kalau lagi pas pekerjaannya itu lagi deadline, harus selesai, kadang agak sedikit tegang juga, tapi kadang kalau lagi tegang-tegang begitu, relax sedikit, cari teman ngobrol dulu sejenak, terus kalau bisa lihat nonton-nonton drakor dulu sejenak biar kayak relax gitu, tapi drakornya yang lucu-lucu, bukan yang tegang-tegang, bukan yang drakor yang pakai bawang, biar cair suasana, biar cair. Pastinya iya, karena kan biasanya aku sering interaksi keluar ruangan, tapi kalau sekarang kan di dalam ruangan. Biasanya aku sama Bali suka ngopi, izin ngopi ke Starbucks ke seberang. Biasa kadang kalau saya ada, kayaknya ada, itu sering putar lagunya Westlife. Sama-sama. Ya, cuma Mbak Yeni SMA, saya SD. Kalau lagu favorit itu aku sukanya Living on a Jet Plane. Kenapa lagu itu? Karena ya di sela-sela kerja yang kadang kan pasti adalah rasa suntuk atau
misalkan bosen sama kerjaan. Nah, aku kalau dengerin itu rasanya kayak ya berasa lagi di pesawat aja. Mungkin bukan satu lagu favorit, tapi ada satu playlist di Spotify yang sering banget didengerin kalau lagi kerja, judulnya Coffee Shop Jazz. Di situ ada list musik-musik instrumental jazz yang somehow kalau kita dengerin waktu lagi kerja itu kayak bisa jadi lebih fokus aja gitu. Kita kan nggak ada kita kalo kan sekretaris baik baik, kalau kita dengerin lagu kita nggak denger dipanggil sama ibu gitu. Iya. Siang tuh biasanya aku pesennya somai atau pecel ayam. Makanan favorit nggak ada karena aku selalu dibekelin. Makanan favorit? Apa ya? Makanan favorit bukan makanan favorit sebenarnya. Kalau makan siang pesennya paling favorit ya bener ya di Pak Eko. Yang paling gampang, paling deket, paling mudah. Nah itu Pak Eko, ada pecel, ada wah pokoknya ada deh favoritnya di situ. Itu aja. Untuk makanan favorit, kalau di Pasar Minggu pasti tahu langganannya Pak Eko. Aiko mantap. Jadi cumi asin di kantin kantor Choice Gatsu itu menu favorit dan paling sering memang pesan itu. Oh, makanan terfavorit nggak ada sih. Tempat terfavorit baru ada. Ada. Yang enak dan murah. Itu ada Telkom, depan Telkom. Jangan di dalam Telkom ya. Iya, jangan di dalam Telkom. Itu mahal banget. Itu mahal. Soalnya buat kita sih. Itu kalian ke pinggir sebelah kiri itu kayak ada warteg. Jenis semi warteg dan itu tuh kayak makanannya banyak. Antrinya udah dari pas buka bang, makanannya banyak, antri pula makin murah deh kan? Pokoknya 15.000 nggak nyampe ya. Hah? Cuti emang dibedin ada cuti? nggak bercanda, soalnya sejauh ini saya tuh belum pernah ngambil cuti sama sekali loh. Dari zaman instansi sebelumnya juga saya nggak pernah ngambil cuti. Ya kecuali kayak sakit, cuti melahirkan ya. Ya kali istri saya melahirkan nggak saya temenin, itu iya. Tapi kayak cuti tahunan tuh saya belum pernah ngambil sama sekali sih. Nah terus pertanyaannya kalau cuti mau kabur kemana? Pertanyaan yang menarik. Mungkin itu salah satu pertanyaan juga kepada atasan saya. Kenapa beliau nggak pernah ngambil cuti? Maksud saya gini, kalau misalnya atasan saya aja nggak ngambil cuti, masa sayangnya ngambil cuti kayaknya nggak enak juga lah gitu loh. Sementara atasan saya dari apalagi tahun kemarin ya, kita semua harus sepakat lah bahwasanya tahun kemarin tuh lumayan ribet karena masih transisi dan banyak hal-hal yang harus dirapatkan lah oleh para kepala-kepala. Jadi beliau tuh sampai nggak ngambil cuti sama sekali. Nah kalau saya sebenarnya pribadi, kalau beliau ngambil cuti, nah baru saya juga mau ngambil cuti. Niat saya seperti itu. Terus pertanyaannya mau kabur mana? Aduh, saya itu orangnya gak suka jalan-jalan, sumpah. Saya gak suka jalan-jalan sama sekali. Kalau dibilang mau kabur kemana, ya mending saya di rumah. Toh uang saya gak banyak. Jadi lebih baik di rumah. Toh healing saya juga sama anak istri. Ya barangkali saya bisa healing di rumah sama istri. Jadi anak ketiga deh. Istirahat di rumah bareng keluarga okay. Kalau ada budget lebih juga mungkin keliling Pulau Jawa bareng suami dan anak juga okay. Yang penting tidak diganggu oleh notifikasi WA bahas pekerjaan. Kalau cuti kemana aja lah, yang penting bisa healing, bisa traveling, bisa shopping dan lain-lain. Nah tapi kalau yang benar-benar healing yang benar-benar liburan untuk pribadi saya, nggak pernah keluar negeri. Boro-boro punya jatah cuti aja cuma 2 hari dalam setahun itu juga kalau mendesak. Kalau cuti ya, simple sih, bukan masalah healing atau enggak. Pengennya ya cuti itu terbebas dari laptop, udah itu aja cukup. Yang maksimal mungkin komunikasi kali ya. Tapi menurut saya di tahun pertama ini semuanya sudah bekerja secara maksimal.
Kalau dari tugasku sendiri sih, alhamdulillah belum maksimal sih, pasti ada kurangnya. Terus dari segi pembagian tugas, karena malum, karena kita kan baru di baru dalam tim, baru dalam bergabung di Brin, semuanya kan suasana baru, jadi untuk penyesuaian belum maksimalnya mengkoordinir atau melengkapi dokumen pertanggungjawaban dari kegiatan tim penelitian. Tiga kata yang menggambarkan OR Arbastra, melayani setulus hati. OR Arbastra itu unik, otentik, dan apa ya, ciamik deh. Tiga kata OR Arbastra, unik, lampau, kreatif. Menurut saya, OR Arbastra itu kerja, fokus, multitasking. Yang pertama, optimis. Yang kedua, kerjasama. Dan yang ketiga, solid. OR Arbastra, Jakarta, ya. Oh ya, oh itu saja. OR Arbastra, sarangeo. Ya, tanpamu apalah artinya aku. Video tadi telah memperlihatkan kepada kita keseharian tim pendukung OR Arbastra dalam membantu kelancaran peneliti dalam menjalankan tugas, khususnya dalam proses riset tahun 2022, seperti membuat surat tugas, menyusun KAK dan RAB, menyelenggarakan seminar riset desain dan seminar hasil, mengurus dan melaporkan pajak, menyusun dan verifikasi laporan keuangan, dan lain-lain. Terima kasih atas kerja keras, kesabaran, dan pelayanan sepenuh hati. Seringkali kami tak kenal waktu merecoki, menanyakan berkas yang harus dilengkapi. Namun dengan setia, kau jawab segala pertanyaan tanpa terkesan terbebani dan tetap tulus melayani. Untuk tim pendukung yang seringkali saya dan kami ganggu melalui pesan WA dan telepon, Bu Nur Rismi, Mbak Vivi, Mbak Rinda, Mas Ronald, Mbak Mulia, dan teman-teman tim pendukung lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih atas waktu yang telah diluangkan kepada kami. Jika selama ini kami terus-menerus mengganggu di sela-sela pekerjaan, mohon maafkan kami. Semangat muda ini, memang ternyata para tim pendukung yang masih muda-muda ini, memang perlu kami teladani, gesit, ramah, dan berani untuk memajukan Indonesia di masa depan dengan mendukung hasil riset kami. Hasil riset kami ada karena kalian dengan setia menjaga. Wadai cucur, wadai cangkarok batu, wadai kas banjar, nyaman banar dirasai. Tim pendukung, terima kasih sudah membantu. Silakan acara dilanjutkan, Mas Dendi. Ya, silakan Mas Dendi melanjutkan acara kita pada hari ini. Baik, terima kasih banyak Mbak Dery. Terdengar suara saya jelas? Siap, terdengar Mas. Ngap pakai topeng ini ya? Jadi saya buka sedikit ya. Siap. Oke, Aura Kasih memakai batik. Terima kasih Mbak Dery yang cantik. Terima kasih nah, Mas. Kali ini bersama saya Dendi Wijaya dari Bumi Goran, Nusa Tenggara Barat. Inilah Nawala atau newsletter dari Kepala Organisasi Riset Arkeologi Bahasa dan Sastra beserta para Kepala Pusat Riset di lingkungan OR Arbastra.
memberi pesan pada dunia bahwa 2022 adalah tahun perjuangan dalam merintis OR Arbastra. Kita saksikan visualisasi Nawala Newsletter. Mainkan. Ibarat rumah panjang yang terdiri dari bilik-bilik tempat berkumpul keluarga inti, selasar panjang tempat berbagai keluarga saling bercengkrama, bertukar cerita, bertukar berita hingga ritual adat dijalankan. Walaupun setiap rumah tangga punya kepentingan masing-masing yang bersifat khas, tetapi mereka punya satu tujuan yang sama untuk mencapai hidup dan sejahtera dan menggembirakan. Dari Rumah Panjang Arbastra, oleh Bapak Heri Jogaswara, Kepala Organisasi Riset Arkeologi Bahasa dan Sastra. Selanjutnya, Bapak Sofwan, selaku Kepala Pusat Riset Arkeometri dengan nawala yang bertajuk Suara-suara yang Tertinggal. Aspek manusia, budaya, dan lingkungan. Kemudian Bapak Marlon Nikolai Ramon Ririmasik, pria berdarah Ambon yang merupakan Kepala Pusat Riset Arkeologi Lingkungan Maritim dan Budaya Berkelanjutan dengan nawala yang bertajuk Manusia dan Masa Lalu, berusaha memahami relasi manusia, budaya, lingkungan, masa lalu melalui perspektif arkeologi. Selanjutnya Bapak Irfan, selaku Kepala Pusat Riset Arkeologi Prasejarah dan Sejarah. Jika kelompok riset mampu bermetamorfosis dari birokrasi konservatif menjadi wadah tangkil pemikir dan menjawab transisi disruptive innovations, sangat bisa diharapkan kontribusi tersebut berkembang. Selanjutnya, Ibu Ade Sri Kandi kita, Ibu Ade Mulyana, selaku Kepala Pusat Riset Bahasa Sastra dan Komunitas. Nawalanya di tahun 2002, sebuah kinerja perlu harmoni, sebuah karya perlu sinergi. Mengutip kata bijak Albert Einstein, dijadikan moto pusat riset BSK, Three Rules of Work Out of Clutter, Fun Simplicity. Dan selanjutnya, siapa yang tidak mengenali sosok Dr. Katubi dengan nama panggungnya Mas Obing, menjabat sebagai Kepala Pusat Riset Preservasi Bahasa dan Sastra. Dan selanjutnya, Ibu Sastri Sunarti, selaku Kepala Pusat Riset Manuskrip Literatur dan Tradisi Lisan, tidak hanya mengakar kuat ke bumi karena penguasaan khasanah budaya masyarakat Indonesia, tetap juga menjulang tinggi dan berorientasi kepada ke depan. Selanjutnya, Bapak Wuri Handoko, selaku Kepala Pusat Riset Khasanah Keagamaan dan Peradaban yang bertanjuk Memahami Indonesia, Memaknai Jejak Warisan Keagamaan dan Peradaban. Panen telah tiba. Sebelum arak-arakan hasil pengetahuan ini kita masukkan ke dalam lumbung pengetahuan, inilah waktu untuk merenung dari apa yang kita lakukan pada tahun lalu. Mari kita menerap apa yang kita lakukan di tahun sebelumnya, agar ladang pengetahuan kita tahun ini bisa digarap lebih baik lagi. OR Arbastra Panen Raya 2022, berinisiatif. Baik, itulah tampilan surat dari para kepala OR, kepala OR kita dan juga para kepala pusat riset di lingkungan OR Arbastra. Selanjutnya saya akan lempar kembali ini ke Kalimantan. Kalau tadi dari Mbak Deri, sekarang saya akan lempar ke Mbak Yeni ya. Jadi halo Mbak Yeni, sudah standby? Halo Mas Dendi. Iya, Syahrukan pakai kemeja, demikian surat dari OR Arbastra. Syahrukan nggak suka roti. Kita kembalikan ke Mbak Yeni. Silakan Mbak Yeni. Nikola Saputra suka mencuci. Terima kasih Mas Dendi. Cakep. Wah, halo Avengers. Saya kembalikan Anda ke Marvel ya. Selamat bertugas di sana. Baik, Bapak Ibu, teman-teman sekalian Civitas Arbastra dan para hadirin sekalian. Selamat siang, kita sudah menjelang akhir. Saya akan mengundang kepala pusat yang ada di lingkungan OR Arbastra. Saya panggil Ibu Sastri. Mana Ibu Sastri? Pak Marlon. Mana Pak Marlon? Wah, ini pada tidak di akunnya nih. Gimana ini? Ayo di akunnya masing-masing biar topengnya kelihatan. Halo, Ibu Sastri. Halo. Pak Marlon? Ayo, mana Pak Marlon? Ibu Ade, Pak Uri, Pak Obing, Pak Irfan, dan Pak Sofan, ayo di akunya masing-masing. Saya tidak terima ya ada di ruangan besar karena tidak kelihatan topengnya. Aduh, cantiknya ini dua ibu ini topengnya bagus-bagus ya. Aduh, ketemu Hellboy. Ini Ibu Ade dengan saya baru kembali dari pesta topeng semalam. Wah, ternyata ya. Baru kembali dari apa?
pesta perayaan panen ya, Mbak Yeni. Panen beneran ya. Oke, ini bapak-bapaknya kemana ini yang berlima ini? Ah, ini dia Pak Obing. Waduh, Pak Obing. Pak Obing, topengnya kecil banget, Pak. Maaf, saya terlambat, Mbak Yeni. Waduh, pasti panen ya, panen panen di ladang ya. Ini bahaya ini. Ketebak dong, kelihatan makanya pakaian. Mbak Yeni, saya terlambat karena baru beli pasar, apa, beli topeng di pasar ular. Aduh, suaranya mana ini? Aduh, itu siapa itu? Aduh, nggak kelihatan. Bisa bernapas nggak itu? Halo? Yang putih-putih itu? Demi panen, napas pun tidak apa-apa sesak, nih, Mbak Yeni. Oke, kita tunggu lagi. Baru nyampe, baru bergabung, baru pulang dari pasar ular. Di topeng. Tanjung Priuk. Pak Obing, kameranya tetap dibuka ya. Tidak boleh ya. Nanti SKP-nya diturunin kalau ditutup kameranya. Oke, ada... Dua lagi, aduh, saya ngap-ngap, Bo, sesak juga ternyata. Oke, ada yang belum, silakan Mas Sofan dengan Pak Irfan, Pak Marlon. Nah, ini adalah hadir. Siap, okay. Siap. Mas Avenger Sofan. Kita nih. Sudah balik dari pasar ular. Baik, Bapak dan Ibu, nah giliran kita ngerjain kapus-kapus nih. Tadi sudah kita lihat tulisan kepala pusat kita. Nanti newsletternya akan kita kirimkan dalam bentuk PDF dan akan kita cetak untuk bisa membuat warna di ruangan kapus-kapus kita ya. Kali ini saya mau bertanya, pertanyaannya sangat ilmiah dan sangat sulit. Tolong dijawab dengan singkat ya, Bapak Ibu kapus, mohon maaf. Ini ada satu lagi yang belum. Pak. Pak siapa ya? Enggak boleh nih. Halo? Pak Irfan. Pak Irfan. Pak Irfan kemana? Lagi ke belakang kan? Pak Irfan lagi di dalam ruangan utama di gym. Oke. Kalau gitu kita mulai ya. Siapa yang mau duluan ditanya ini? Saya tawarkan. Pak Uri deh. Pak Uri. Oke, Pak Uri, pertanyaannya. Jadi Yang paling susah Mbak Yeni. Boleh tahu tidak di dompet ada uang cash berapa? Atau coba tunjukkan kepada kami. Ayo, Pak Uri. Gak bawa. Mana Pak Uri? Gak ada uang, gak ada duit. Berbohong itu dosa, Pak. Berbohong itu dosa, nggak boleh. Kok ke saya sih itu? Oke. Okay. Yang lain dulu. Oh mau nanti ya, oke. Nanti saya tagih ya Pak. Sekarang siapkan uangnya, dompetnya dilihat dulu. Yang mau ke Bu Sastri ah, Bu Sastri kasih bocoran dong. Kalau lagi kumpul-kumpul para kapus nih, siapa yang paling ngantuk kan? Suka ngantuk gitu? Kayaknya enggak ada yang ngantuk deh, karena disuguhi kopi terus sama Bu Ade. Oh gitu, benar. Iya. Serius. Makan utama kami kopi bukan nasi. Bu Ade lalu itu memperkuat gitu. Nggak ada yang ngantuk kan berarti. Aduh, superhero semuanya berarti ya. Terima kasih Bu Sastri. Lalu yang ketiga, ini buat Bu Ade, mohon maaf Bu kalau pertanyaannya agak gimana-gimana SKP. Baik, silakan. Ya. Oke. Ibu Ade pernah melo nggak? Pernah sering melo. Aduh, sering. Lama ketemu yang persoalan-persoalan di pusat riset kadang membuat saya melo. Waduh, pertanyaannya bukan itu. Kalau lagi mellow, dengar lagu apa? Oh, saya suka lagu Maggie Z. Lebih baik sakit gigi dibanding sakit hati. Wah, sama banget. Oke, gitu. Nanti kita nyanyi bareng ya, Bu. Ayo. Asik. Oke. Terima kasih, Bu Ade. Ternyata penyuka Maggie Z, teman-teman. Oke, untuk yang keempat. Siapa ini? Ini teman lama saya sih, Pak Sofan ini. Dan saya tahu persis nih perubahan yang agak signifikan. Oke Pak. Kasih pertanyaan yang paling sulit. Mas Sofan, boleh tahu nggak ukuran baju naiknya berapa banyak? Masalahnya teman-teman. Pertanyaannya sangat cocok untuk Mas Sofan. Di foto profil WA-nya dia pakai foto yang kurus banget. Itu pembohongan publik. Kayak pertanyaan sekarang paling mengaku. Sulit gitu. Aduh, alhamdulillah Mbak Yeni. Jadi ukuran baju tidak berubah angka ya, tapi berubah huruf. Berubah huruf. Berubah satu tingkat hurufnya. Dah.
ukuran celana yang berubah. Ukuran celana berubah dua angka. Udah. Udah gitu. Pantat mundur ini. Wah, ini sih kayaknya itu jawabannya di itu ya, dicontekin ya Pak Mas Sofan ini. Jadi teman-teman berat badannya mungkin naik sekitar 37 kg ya sejak dihapus Mas Sofan ini. Terima kasih Mas Sofan. Lalu kepada Pak Obing. Pak Obing, karena saya mengiri dengan Pak Obing yang selalu langsing, saya mau bertanya tentang menu makan Pak Obing. Tadi malam menu makannya apa, Pak? Menu makannya apa ya? Yang pasti nggak makan hati deh Mbak Yeni. Aduh, dalam. Yang benar dong jawabnya Pak Obing. Ayo Pak Obing. Yang pasti belajar hidup sehat. Ya. Saya tanya menunya. Menunya hanya buah-buahan saja sama sayuran. Ya ampun, pantesan ya tubuhnya cungkring kayak gitu, makanya buah dan sayur. Oke, kita bisa belajar ya. Mas Sofan, tolong dicatat kalau misalnya nggak mau naik lagi tuh kayak Pak Obing, makanya buah dan sayur. Ya. Oke, terima kasih Pak Obing. Siap bergabung dengan apa namanya dia ketat. Ini Mas Obing harus dikasih makan yang banyak ini. Sama kayak kita-kita ini. Baik, terima kasih Pak Obing. Sekarang saya mau ke Pak Marlon. Pak Marlon, halo Pak Marlon. Siap. Saya mau nyontek tuh. Oke. Pak Marlon, tolong kasih kami bocoran. Siapa kapus laki-laki yang paling menjaga kerapian rambut? Ayo. Soal ganteng nggak ada lawan Pak Wuri lah. Wih. Gimana kalau kita minta Pak Wuri buka topengnya untuk memperlihatkan rambutnya yang rapi? Udah gak rapi nih. Berarti Pak Wuri ya. Gimana Pak? Rapinya kayak apa Pak? Nah justru tuh yang paling rapi Pak Marlon itu. Wow. Bu Sastri, kalau Pak Wuri rapinya berkah Bu. Pak Marlon. Ini penilaian pria ke pria, perempuan ke pria itu beda ya Pak Marlon ya. Jadi jangan dibandingkan itu. Tapi kalau Pak Marlon memilih Pak Wuri dan Bu Sastri memilih Pak Marlon itu nanti kita teliti saja gimana teman-teman. Kira-kira dapat 25 juta nggak ya dari OR Arbastra? Oke, lanjut. Duh, contekan saya itu. Kalau peneliti itu menilai harus berdasarkan fakta. Jadi kalau dari faktanya itu jelas Pak Marlon. Pak Marlon dengan Pak Uri jangan berantem ya. Satu pertanyaan Pak Yani. Pertanyaannya adalah siapakah kapus yang penuh dengan kelembutan? Siap, boleh nih. Tete mau nanya ke siapa? Ya ke Mbak Yani. Aku nggak tahu Teh. Kan pokoknya sama dengan namanya deh. Yang lembut sekali adalah Pak Sofwan, seperti namanya soft, selalu soft. Oh iya, Pak Sofwan itu sejenis software, lalu sejenis hardware and salah satu alat yang sangat berfungsi untuk membantu para wanita. Maaf Mas Sofwan. Oke, kalau dilanjutkan parah nih nanti ya, kita ibu-ibu kita akan curhat di belakang. Sekarang kepada Pak Irfan. Aduh, siap, ini Pak Irfan. Siap. Mana sih Pak Irfan? Pak Irfan, pertanyaannya agak-agak serius nih. Ini harus apa pas, sih? Harus mikir ini. Mikir. Jam berapa Zoom termalam diajak Pak Heri? Ini biasanya Pak Heri itu ngajaknya tiba-tiba soalnya. Nah itu, paling malam jam berapa? Atau paling pagi? Ini pertanyaannya susah ini. Jawab ya. Jam 7 lah. Oh, nggak yakin. Yang paling malam loh, Pak. Iya. Jam 7, Pak. Pak Irfan, mungkin Bapak terintimidasi di sana ya? Tidak. Ini jam 7 benar. Ya.
Oh, oke. Jam 7 malam ya. Berarti masih normal kok jam 7 malam. Saya kira pernah jam setengah 11 misalnya nah. Gitu. Enggak ya? Pak Heri mengerti, sangat mengerti. Aman, oke, okay, aman. Oke, okay, baik. Terima kasih Pak Irfan. Kalau kayak gitu saya mau menagih. Pak Uri katanya memperlihatkan isi dompetnya. Silakan, Pak Uri. Oh, serius toh itu? Loh, harus dijawab. Teman-teman kampus yang lain sudah menjawab. Ayo, Pak. Ini pertanyaan yang paling susah. Tapi kan tidak harus dibuktikan kan? Silakan Pak. Ya kalau ibu saya sih dulu ngasihnya selalu kalau mau ke sekolah ngasihnya 1.000-2.000. Ah Pak Uri menjawabnya seperti itu ya teman-teman. Silakan kita menilai apakah benar atau tidak. Kita akan buktikan ya, tapi teman-teman pasti tahu kalau itu nggak mungkin 1.000-2.000 ya Pak. Oke, nah Bapak Ibu Kapus, kita kayaknya tidak bisa panjang-panjang, tapi kami ucapkan terima kasih mau menjawab pertanyaan-pertanyaan kami, dan saya mau ke teman saya di Bali, sakit gigi karena gulali, kena sakit. Yen. Yen, sebelum ditutup saya boleh ngasih pantun nggak Yen? Oh boleh. Udah saya siapkan dari kemarin Yen. Aduh, ada 20 pantun, silakan Bu, satu saja. Sejak peniti di semat kekain. Oh oke. Okay. Kain elok dipandang mata. Cakep. Sejak peneliti pindah ke Brin, setahun jalan sudah panen raya. Eh, hore, kita akan panen lagi. Harus dua pantun seiringnya. Ibu, silakan pantun lagi. Bukan beria tumbuh di huma, tumbuh subur di tengah semak. Bukan cendikia sembarang sahaja. Cendikia Arbastra banyak berkarya. Terima kasih. Cakep sekali. Juara utama. Saya mau juga Mbak Yeni. Oke, Teh, silakan. Mudah-mudahan menang. Ya. Beli korset di Kadur Astra di waktu petang menjelang sunset. Duhai para periset orang Arbastra, ayo bentangkan sayap dengan meriset. Oke, Teh. Yeay, cakep semuanya. Terima kasih kepala pusat kami yang sudah membantu kami, yang sudah kadang ya kami ngeselin, kami minta maaf, tapi yang pasti kami mencintai semua kapus-kapus kami ya. Kalau kita bandel-bandel dikit nggak apa-apa ya, maafkan kami, oke? Okay? Baik, terima kasih. Kita akan beranjak ke subdetail acara yang lain. Sakit gigi karena gulali, kena sepak saya kesakitan dari Pontianak saya ke Bali. Bu Eka Julia, dipersilakan. Sampai jumpa. Cakep. Terima kasih Mbak Yeni. Iya. Yeah. Mbak Yeni semalam begadang terus nih ya, mikirin acara panen raya. Iya, saya nggak bisa tidur, Bo. Ya, udah ntar malam udah mulai nyenyak tidurnya Mbak Yeni. Iya, abis ini saya akan tidur 8 jam. Baik, saya mulai ya untuk sesi ini. Oke, baik Bapak Ibu. Setelah tadi kita dari awal sudah mendengarkan profil OR, kemudian ada publikasi juga, kemudian ada acara quiz, bincang civitas, dan newsletter. Saat ini kita akan masuk ke acara apresiasi atas kreativitas Bapak-Ibu semuanya dalam mempersiapkan topeng seperti apa yang sudah kami sampaikan di informasi sebelumnya. Jadi dalam kesempatan kali ini akan dipilih dua topeng terfavorit atau terniat dari Bapak-Ibu sekalian. Yang jurinya adalah Bapak Kepala OR, Bapak Heri Yoga Suara, dan Ibu Ade Mulyana. Tentunya keputusan juri ini mutlak ya Bapak-Ibu, tidak dapat diganggu-gugat. Oleh karena itu kami akan segera umumkan. Tadi saya lihat di galeri sudah banyak sekali topeng yang sangat lucu, unik. Bahkan ada yang menyeramkan juga, bahkan ada juga yang memakai filter, Bapak-Ibu. Baik, untuk topeng terfavorit pertama jatuh pada Ibu Rati Novita. Bisa di spotlight untuk Mbak Rati Novita? Mudah-mudahan masih standby ya, Mbak Rati. Halo? Halo Mbak Rati Novita. Rati atau Rita? Rita atau Rati? Tadi sepertinya Rati Novita. Coba saya cek. Oh, ya. Kalau saya Rita Novita. Ah, maaf. Ya, Mbak Rita Novita, betul. Iya. Maaf, Mbak Rita. Iya. Nah, Mbak Rita ini terpilih nih sebagai topeng terfavorit.
kira-kira inspirasinya dari mana ini, Mbak? Kalau saya lihat kok saya belum jelas melihatnya ini. Sebenarnya bentuknya saya mau dadakan nih, Mbak. Saya beli di Citra Swalayan. Jadi ini dua topeng. Saya gabung, saya gunting, jadi atas bawahnya sama. Sebenarnya ini dua topeng. Oh gitu? Baik, baik, baik. Kreatif sekali nih, Mbak. Kalau nggak saya gabung dua, ini jadi mulut saya kan kelihatan. Saya mau tutup semua topengnya. Tapi masih bisa nampak kan, Mbak? Masih aman, Mbak? Bisa, kan pakai kacamata, jadi agak menonjol gitu. Oke, okay, oke. Okay. Ya, selamat ya, Mbak. Nanti makasih, akan dihubungi panitia. Ya. Sip. Nah, untuk topeng terfavorit kedua itu diraih oleh Bapak Made Budiase. Halo Pak Made, masih standby? Pak Made Budiase, ini rekan masih. Kami di CWS Denpasar, Bapak Ibu. Halo Pak Made. Terima kasih. Lucu sekali Pak Made. Itu khas sekali topeng Bali. Kira-kira itu tokoh siapa sih Pak Made di topeng tersebut? Ini topeng Bujo ini. Ini cucu yang punya ini, kebetulan dia kan pagi-pagi lain di topeng Bujo ini kan sudah biasa kita dalam pesta raya itu kan tidak serius ya, santai, ada logika etika estetikanya itu kan mantap ya. Iya kak. Tradisi Busan yang harus itu. Hanya kebetulan saja ini cucu yang punya ada empat pilihan ini ada ya. Selain tiap Sabtu Minggu dia latihan ini sambil aja latihan. Ya, berarti nanti hadiahnya untuk cucunya ya Pak Made. Ngomong-ngomong itu kan topeng Bujo, mungkin ada rekan-rekan yang dari luar Bali yang tidak tahu artinya topeng Bujo itu apa Pak Made kalau di bahasa Indonesia kan. Topeng Bujo itu hanya untuk seni, dalam seni itu hanya untuk hiburan. Tapi di dalam topeng Bujo itu ada hal yang perlu disampaikan itu yang menukis. Tapi kita selalu bersenang ria gitu. Baik, terima kasih kreativitasnya Pak Made. Nanti panitia akan menghubungi Pak Made untuk hadiahnya. Oke, sudah terpilih dua pemenang topeng terfavorit Bapak Ibu, yaitu Mbak Rita Novita dan Bapak Made Budiase. Selanjutnya. Terima kasih. Iya. Selanjutnya kita tentu saja terselenggaranya acara panen raya ini berkat kerja keras dari panitia yang ada di belakang layar. Nah, siapa sajakah mereka? Jadi mari kita berkenalan satu-satu di tim panen raya ini. Yang pertama ada Mbak Ade Mulyana sebagai Ketua Humas OR Abastra. Say hi Mbak Ade. Tolong di spotlight. Ya, di sana ada Mbak Ade bersama Bapak-bapak kapus sepertinya. Selanjutnya ada Mbak Yeni Mada. Say hi Mbak Yeni. Hai. Halo Mbak. Kapan ini topengnya dibuka? Aduh, nanti aja dibukanya. Kok kayaknya enak ya pakai topeng ternyata ya. Tidak perlu pakai bedak. Mbak Yeni ini panitia tersibuk ini Bapak Ibu. Kemudian ada... Rame-rame semuanya sibuk. Ada Mas Salim. Halo Mas Salim. Tolong spotlight panitia. Iya, ini. Oh, ayo ampun topengnya agak sedikit menyeramkan Bapak Ibu. Ada. Iya. Kemudian ada Mbak Darmawati Majid. Halo Mbak Darma. Hai Mbak Darma. Halo ganti. Aduh, ganti. Oh, Mbak Darma udah ganti topeng loh. Jangan-jangan koleksinya banyak ini di belakang, nanti. Ntar ganti lagi Mbak Darma. Nanti, yang punya kembar. Oke, selanjutnya ada Pak Baso. Pak Baso, ahli IT kita. Mana selamat kan? Halo, siang. Pak Baso. Ya, ada Pak Baso di situ. Selanjutnya ada adik saya di kantor ini, ada Hikmana. Halo Hikmana. Halo Hikmana, di manakah? Iya, halo Mbak Eka. Oh, ya. Gak seru. Gak seru. Tak ruangan sebelah, Mbak. Gak tahu di mana Hikmana ini. Tapi dia pakai taring. Dia pakai taring. Gak apa-apa. Itu kacamatanya filter ya, Hik? Iya. Selanjutnya, Bapak Isnaini.
Halo. Halo Pak Isna. Gimana Kak Pak Isna? Mana orangnya? Mana Kak Bapak? Halo. Ini beliau. Iya, halo. Oh, topengnya. Katanya huluk. Alhamdulillah. Kok warnanya kayak hijau. Katanya huluk tapi kok buta hijau. Oh iya iya. Baik, selanjutnya ada Mas Ruli yang panitia sibuk di on the spot ini di Pasar Minggu. Di venue. Mas Ruli. Oke. Mas Ruli di venue ya. Okay, Mas Ruli mana ini? Say hi Mas Ruli. Di mana dia? Itu aja gabung dengan itu. Oh, gabung aja di situ. Ah, itu dia. Mas Ruli itu. Selanjutnya ada Mas Agus Iswanto. Halo Mas Agus. Halo. Tunjukkan topengnya. Baik. Ada sapi. Apa itu? Lucunya ya. Avatar ya. Aduh. Imut sekali sapinya. Kemudian terakhir ada Mbak Nurul. Mana Mbak Nurul? Mbak Nurul, ada di manakah? Mana topengnya? Ah, itu Mbak Nurul. Ah, bajak laut. Mana Mbak Nurulnya? Itu tadi kelihatan tapi hilang lagi. Mana? Belum di spotlight kayaknya. Ya. Baik, jadi panitia ini semuanya ada yang bertugas di bagian video, ada juga di narasi dan flyer dan lain sebagainya. Jadi kami ini berada di pulau yang berbeda. Ada di kota yang berbeda pula, ada yang di Gorontalo, Jakarta, Makassar, Bali, Semarang. Jadi kami disatukan di WA Group, jadi kerja lewat online full. Baik. Pada kesempatan kali ini kami juga ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Kepala OR, Bapak Heri Yogaswara yang sudah mendampingi kami dan meluangkan waktunya dalam tiap kesempatan rapat-rapat kami yang kami lakukan. Baik, untuk panitia semuanya saya ucapkan terima kasih banyak atas kerja kerasnya selama ini. Jadi sekarang saya akan kembalikan ke pewara yang ada di Jakarta. Saya berpantun ya, ini dari kami yang jarang berpantun, sekarang dipaksa berpantun, mohon maaf. Nelayan jual ikan ke kota, pesan mama di jalan hati-hati. Saya kembalikan ke Jakarta, ada Mbak Anis dan Mas Rama yang baik hati. Silakan Mas Rama, Mbak Anis. Baik, terima kasih Mbak Putu Eka Julia dari kasih, Bali. Baika. Akhirnya ketemu kita dengan topeng yang sudah kami lepas, dan inilah wajah kami aslinya Bapak Ibu. Semoga tidak mengecewakan ya, takutnya malah lebih bagus pakai topeng daripada wajah aslinya. Insya Allah tidak. Woy, ketinggalan. Mas, tolong dinaikin dong. Ya, gitu dong. Ya, baik. Sebelum kita mengakhiri panen kita, karena udah panas banget, dari pukul 7 sudah memanen hasil panen di ladang dan di sawah Bapak Ibu masing-masing. Satu lagi nih yang akan kita dengarkan dan akan kita sambut Pak Heri untuk memberikan sedikit penutup dan mengklarifikasi nih topengnya Bapak ini artinya apa. Boleh dibuka karena yang tadi bukan Pak Heri, ada yang menyebut Pak Hero, Pak Heru, dan inilah Pak Heri sesungguhnya. Ini. Kami persilakan Pak Heri, silakan Pak. Jadi saya buka aja ya. Oke. Baik, terima kasih kepada dua pewara dan semua pewara yang ada di pelosok negeri, begitu ya. Jadi pertama katanya saya harus mengklarifikasi karena tidak baik alasan sakit itu ya. Saya juga bingung juga alasan apa lagi begitu ya. Karena sebetulnya saya harus membacakan 4 halaman, 1 halaman hilang begitu. Jadi seperti itu. Jadi sekali saya kira terima kasih ya kepada semua tadi yang terlibat di dalam agak gagah dikit ya. Yang terlibat di dalam kegiatan ini sudah disebutkan satu persatu ya, dan juga mungkin kalau ada yang tidak disebutkan ucapan terima kasih. Dan saya kira panen sudah usai ya, panen 2002 sudah usai ya, kemudian kita akan memulai musim tanam baru di tahun 2023 ini ya. Jadi baik yang Civitas BRIN Arbasra khususnya maupun teman-teman yang di luar BRIN, ladang, sawah, kebun sudah dibuka ya sejak hari Senin lalu ya, dan bahkan tadi juga bisa ditebak ya warna jilbabnya apa begitu ya yang mengumumkan begitu. Nah sehingga ada saatnya sekarang kita untuk bekerja ke tahun berikutnya, musim tanam 2023
sudah kita buka dan mari kita bekerja di ladang, kebun, dan sawah kita untuk memproduksi pengetahuan yang jauh lebih baik lagi dari apa yang kita lakukan di tahun ini. Speechless, sebetulnya saya tidak bisa berkata-kata, saya sangat terharu, saya bangga dengan semua ide kreativitas untuk OR begitu ya, dan mudah-mudahan ini menjadi legacy atau warisan kita selanjutnya. Setiap tahun harus ada panen ya, walaupun tadi juga saya lihat ada seorang peneliti maritim tapi jadi petani karena ingin panen ya. Saya kira 2,5 jam, terus terang saya lelah untuk lebih banyak tertawa ya, melihat topeng-topeng yang sangat kreatif ya, dan kadang-kadang menakutkan ya, dari James Bond itu ya, dan semua kreatif lah karena syarat utamanya memang kita harus lucu dan kreatif. James Bond alias nama dirahasiakan. Ya, jadi saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi kita siap dengan musim tanam 2023. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Heri. Kita berikan tepuk tangan yang ada di ruangan ini. Mas, balik ke saya, Mas. Oke. Belum terlihat, Mas? Oh, langsung aja. Ya, kita kan menutup, Mas Rama. Baik. Bapak Ibu yang kami hormati, demikianlah rangkaian acara Panen Raya Organisasi Riset Arkeologi Bahasa dan Sastra. Salah lagi grogi. Saya selaku pewara bersama rekan saya. Saya juga Rama Putra Suantara. Kita mohon maaf ya Mas Rama apabila banyak hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu, dan tentunya sampai jumpa. Sampai jumpa di kegiatan Panen Raya 2023. Ayo buka topengnya. Terima kasih semuanya atas atensinya. Buka topengmu. Begitu banyak yang ada di hati menanti tertuang, ingin mengungkapkan dan mencurahnya berbagai rasa dan kesan tentang kehidupan. Begitu sekarang yang ada di benak menunggu tersirat. Jadi pocong sumuk ternyata. Terima kasih Kak Rahmat, Pak Heri. Tim semuanya. Bagus nih Om Baso. Lucu. Congratulations.